Setelah beberapa saat, semua orang mengambil tempat duduk mereka. Kali ini, Luan duduk di sisi kanan dekan. Posisinya berada di urutan kedua setelah dekan. Tentu tidak akan ada yang tertarik duduk seperti ini. Jika bukan karena penolakan Luan, dekan pasti ingin dia duduk di ujung meja. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, kesuraman di wajah semua orang tersapu dan digantikan dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Semua orang memandang Luan dari waktu ke waktu, seolah-olah Luan adalah tulang punggung mereka. Setelah semua orang duduk, dekan melihat sekeliling dan mengarahkan pandangannya pada Luan. Dia tersenyum dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Luan tersenyum dan berkata, "Tidak buruk, hampir sampai." Itu bagus. Dekan merasa lega dan berkata sambil tersenyum, "Pertempuran kemarin adalah berkatmu." Jika bukan karena anda, saya khawatir Starfire City ini sudah jatuh. Din, kau menyanjungku. Luan tersenyum dan berkata, untuk dapat melawan tentara pemberontak, itu adalah penghargaan semua orang, bukan milikku sendiri. Melihat Luan begitu rendah hati dan sopan, semua orang tidak bisa tidak memuji dia di dalam hati mereka. Jika orang lain memiliki kekuatan seperti itu pada usia Luan, mereka akan sombong ke surga. Oh benar, jika bukan karena tindakanmu kemarin, kami tidak akan tahu bahwa kamu memiliki Fate Will. Dekan sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan cepat, "Metode kemarin membuatku tidak bisa tidur di malam hari." Begitu dia mengatakan ini, semua orang langsung setuju. "Kemarin, yang meninggalkan kesan terdalam bagi semua orang adalah telapak tangan raksasa berwarna-warni di langit." Kekuatan telapak tangan raksasa itu semakin mengejutkan mereka. Luan terkejut ketika mendengar ini, melihat tatapan semua orang, dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Din, itu bukan Fate Will. Itu hanya Heaven Skill yang unik." "Apa?" Dekan tertegun dan bertanya, "Heaven Skill?" Itu benar. Luan mengangguk dan berkata, "Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Setelah pertempuran kemarin, Luan pergi, tapi mereka tidak langsung pergi. Sebaliknya, mereka membahas pertempuran untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, mereka semua percaya bahwa Luan memiliki roda takdir. Kalau tidak, mereka tidak bisa menjelaskan apa itu telapak tangan raksasa. Jika telapak tangan raksasa itu adalah seni surga, maka itu terlalu berbeda dari yang lain, bukan?" Mendengar perkataan Luan, dekan pun tercengang, namun. Luan memang tidak punya alasan untuk membohonginya tentang masalah ini, jadi dia berkata, "Keterampilan surga ini bukan masalah kecil. Untuk dapat mengalahkan master surgawi level 3 tahap akhir setengah mati dalam satu gerakan, Luan, kamu benar-benar beruntung." Begitu dia mengatakan ini, semua orang setuju dan menatap Luan dengan iri. Di sisi lain, Luan hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Saat semua orang sedang berdiskusi sebentar, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar, diikuti oleh seseorang yang berteriak, "Tuan kota telah tiba!" Mendengar dua kata, Tuan Kota, tubuh semua orang langsung bergetar. Mereka buru-buru bangkit dan pergi ke pintu untuk menyambutnya. Benar saja, tidak lama kemudian, Tuan Kota secara pribadi muncul di depan pintu. Kami memberi hormat kepada Tuan Kota. Ketika semua orang melihat Chu Youdao, mereka buru-buru membungkuk dan menyapa. Bangkit, bangun. Melihat ini, Chu Youdao melambaikan tangannya. Setelah semua orang berdiri, dia berkata, sebelumnya, saya telah mengasingkan diri. Putri saya yang datang untuk menghadiri pertemuan itu. Sekarang setelah saya keluar dari pengasingan, saya akan berpartisipasi secara pribadi. Mendengar ini, semua orang buru-buru mengangguk. Namun, Dekan bertanya dengan cemas, tapi, lukamu. Tidak apa-apa, Cu Youdao melambaikan tangannya dan berkata, cedera ini akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Ini bukan masalah. Setelah itu, Cu Youdao bertanya kepada Dekan, apakah Luan ada di sini? Dia di sini, dia di sini. Dekan buru-buru berkata dan berbalik untuk melihat. Segera, Luan berjalan dari kerumunan ke depan. Salam untuk Tuan Kota, Luan memandang Chu Youdao dan berkata dengan tangan tertangkup. Pahlawan muda Lu, kamu tidak harus bersikap sopan. Melihat ini, Chu Youdao buru-buru berkata, "Saya melihat pertempuran kemarin. Untuk pahlawan muda sepertimu muncul di Meteor Trail City, itu adalah berkah kami." Mendengar ini, Luan tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas pujianmu, Tuan Kota." Segera, semua orang mengambil tempat duduk mereka karena Tuan Kota telah tiba, kursi kehormatan secara alami diambil oleh Tuan Kota. Di kiri dan kanannya masing-masing adalah dekan dan luan. Semua orang duduk satu demi satu dengan tuan kota, dan luan bergabung dalam rapat. Pada saat yang sama, semua orang menjadi lebih serius. Setelah tuan kota duduk, dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, "Sebelumnya saya telah berkultivasi pintu tertutup, jadi saya tidak tahu banyak tentang dunia luar. Kemarin saya mendengar seseorang mengatakannya sekali dan menemukan beberapa petunjuk. Saya percaya bahwa para pemberontak melakukan ini bukan untuk kota, tetapi untuk uang." Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Luan juga sedikit kaget sebelum dia santai. Lagi pula, Chu Youdao adalah tuan kota, jadi tidak mengherankan kalau dia bisa memikirkan hal ini. Karena dia sudah mengatakannya, dia tidak perlu menonjol. Segera, Chu Youdao menjelaskan analisisnya kepada semua orang. Setelah semua orang mendengarnya, mereka semua merasakan kesadaran. Namun, ketika mereka mendengar analisis Chu Youdao bahwa ada kemungkinan besar bahwa Master Surgawi tingkat 4 akan datang untuk mendukung mereka, ekspresi mereka berubah. Jelas bahwa meskipun Meteor Trail City tidak takut pada Master Surgawi level 3, mereka bukanlah tandingan Master Surgawi level 4. Master Surgawi tingkat 4 adalah eksistensi yang sebanding dengan pengawas prefektur. Jika Tuan Surgawi tingkat 4 tentara pemberontak tiba, akan lebih baik jika orang-orang dari Paviliun tengah malam bisa datang lebih dulu. Jika orang-orang dari Paviliun tengah malam tidak dapat datang, saran saya adalah setiap orang menyembunyikan dan menyembunyikan uang sebanyak mungkin untuk meminimalkan kerugian. Mendengar kata-kata Tuan Kota, semua orang tercengang. Dekan dengan cepat bertanya, "Lalu bagaimana dengan Meteor Trail City? Apakah kita tidak akan mempertahankannya? Tidak membela?" Tuan kota memandang Dekan dan berkata dengan suara yang dalam, "Perbedaan antara guru surgawi tingkat 4 dan guru surgawi tingkat 3 sangat besar. Bahkan jika Luan dan saya menyerang bersama, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Daripada itu, akan lebih baik untuk melindungi orang dan Meteor Trail City akan menjadi makmur seperti sebelumnya." Mendengar kata-kata Chu Youdao, wajah semua orang menjadi jelek. Mereka merasa sulit untuk menerima keputusan ini. Satu-satunya hal yang bisa tetap tenang adalah kekacauan. Dia sebenarnya adalah orang yang paling menyetujui tindakan Chu Dibandingkan kehilangan orang dan uang, yang pertama jelas lebih baik. Melihat ekspresi semua orang, Chu Yaodao merasa tak berdaya di dalam hatinya. Dia tahu bahwa keputusannya ini pasti akan membuat orang merasa jijik. Mereka bahkan mungkin berpikir bahwa dia adalah seorang pengecut yang takut mati. Namun, tidak peduli apa, dia harus membuat keputusan ini. Chu Youdao menoleh dan berkata kepada Luan, beberapa hari ini, kamu juga harus berhati-hati. Saya khawatir sebelum pasukan pemberontak menyerang, guru surgawi tingkat 4 itu akan menyerang Anda terlebih dahulu. Lagi pula, di mata mereka, orang seperti Anda adalah ancaman terbesar. Mendengar ini, Luan mengangguk dan berkata, ya. Setelah itu, Chu Youdao terus berdiskusi dengan semua orang tentang apa yang perlu mereka perhatikan. Nyatanya, semua orang tahu bahwa Tuan Kota bukanlah seseorang yang takut mati. Ini bisa dilihat dari kemarin, tapi sulit baginya untuk menaikkan moodnya. Sebagian besar waktu, dia mendengarkan Chu berbicara sendirian. Akhirnya, Chu selesai membicarakan hal-hal yang harus diperhatikan setiap keluarga. Di samping itu, Luan merasa bahwa Tuan Kota memiliki lebih banyak hal untuk dipertimbangkan daripada dia. Meskipun Chu yang berbicara sendirian, isinya lebih detail dari gabungan hari-hari sebelumnya. Hanya itu yang ingin kukatakan. Chu melihat sekeliling dan berkata, jika ada yang memiliki pertanyaan atau keberatan, Anda dapat mengajukannya sekarang dan kita akan membahasnya bersama. Mendengar ini, semua orang saling memandang. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Melihat semua orang tidak bersemangat, Chuyoudao hanya bisa berkata, "Kalau begitu ikuti perintahku. Jika ada pertanyaan, semua orang bisa datang ke kediaman Tuan Kota untuk menemukanku." Setelah mengatakan itu, Chuyoudao berdiri dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar pintu. Setelah itu, ada ketukan di pintu. Sebelum orang di dalam bisa menjawab, orang itu mendorong pintu hingga terbuka dan melihat semua orang di dalam. Melihat itu adalah guru siswa, dekan tidak bisa menahan cemberut dan memarahi dengan keras, bagaimana kamu bisa begitu bingung. Mendengar omelan dekan, sang guru tidak bereaksi apapun. Sebaliknya, dia mengambil dua napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Din. Orang-orang dari pavilion Sia ada di sini. 442. Mendengar kata-kata guru, semua orang tercengang. Setelah itu, mereka yang awalnya bersemangat rendah tiba-tiba memiliki ekstasi di wajah mereka. Bahkan Tuan Kota juga sama. Chu Youdao buru-buru berteriak, di mana mereka. Cepat pergi dan sambut mereka. Mereka baru saja di pintu masuk akademi. Mereka seharusnya sudah setengah jalan sekarang. Guru dengan cepat berkata, ayo pergi dan sambut mereka bersama. Chu Youdao segera berkata kepada semua orang. Semua orang mengangguk serempak dan mengikuti di belakang Tuan Kota. Mereka bergegas keluar dari ruang pertemuan dan dengan cepat bergerak maju. Benar saja, tidak lama kemudian, semua orang melihat sekelompok orang berjubah biru muda berjalan mendekat. Chu Youdao sangat akrab dengan pakaian ini. Itu adalah pakaian sekte unik dari Paviliun Tengah Malam. Ada sekitar 10 orang berjalan ke arah mereka, dua yang tertua berusia sekitar 30 tahun, mendekati 40. Yang lainnya bahkan lebih muda, kebanyakan dari mereka berusia sekitar 30 tahun. Chu Youdao tidak bisa membantu tetapi tercengang saat melihat usia orang-orang ini. Dia memiliki firasat buruk di hatinya, tetapi dia masih segera maju untuk menyambut mereka. Segera, kedua belah pihak bertemu di jalan. Chu Youdao mengambil inisiatif untuk menyapa mereka dan berkata, Saya adalah penguasa kota dari Meteor Trail City, Chu Youdao. Saya juga seorang murid dari Paviliun Tengah Malam. Anda adalah. Di sisi lain, pemimpin menaksir Chu Youdao sebelum menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Tong Seng, tetua Paviliun Api Gunung. Saya tidak menyangka Tuan Kota juga menjadi guru surgawi tingkat 3. Itu sepertinya informasi kami salah. Jika itu masalahnya, karena Tuan Kota lebih tua dariku, kenapa aku tidak memanggilmu kakak senior Chu? Jadi itu tetua pavilion api gunung. Maaf atas ketidak sopanannya. Chu Youdao tersenyum dan berkata, aku tidak tahu kamu akan datang. Maafkan aku karena tidak menyambutmu. Kakak Chu terlalu sopan. Tong Seng berkata, tentara pemberontak sedang menyerang, jadi tentu saja kita harus bergegas secepat mungkin. Mengapa kita tidak menemukan tempat dan kakak senior dapat memberitahu kita apa yang terjadi baru-baru ini? Baiklah, tolong. Chu Youdao minggir dan berkata dengan keras. Segera, semua orang kembali ke ruang pertemuan. Namun, Kali ini, ruang pertemuan tidak bisa menampung begitu banyak orang. Banyak orang dari Meteor Trail City sedang menunggu di luar. Di dalam ruangan, orang-orang dari Midnight Pavilion duduk di satu sisi meja panjang sementara orang-orang dari Meteor Trail City duduk di sisi lainnya. Setelah duduk, Chu Youdao dengan cepat menceritakan apa yang terjadi di Meteor Trail City. Dekan menambahkan di samping. Pada saat yang sama, Chu Youdao juga memberitahu mereka tentang spekulasinya. Orang-orang dari Midnight Pavilion mendengarkan dengan tenang. Itu saja. Chu Youdao mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya khawatir guru surgawi level 4 akan datang kapan saja. Saya ingin tahu rencana apa yang dimiliki Junior Brother Tong." Mendengar kata-kata Chu Youdao, Tong Seng sedikit mengernyit dan berkata, "Memang ada dua tetua yang bergegas, tetapi mereka masing-masing pergi ke kota Skylight dan kota Yuyu dan tidak datang ke sini. Lagi pula, dua level 4 Heavenly Master dari pasukan pemberontak sama-sama berada di dua kota ini. Selama para tetua membunuh mereka berdua, Starfire City secara alami akan aman." Mendengar kata-kata Tong Seng, Chu Youdao sedikit banyak merasa lega. Memang, jika dia bisa membunuh dua master surgawi tingkat 4 di luar, itu akan lebih baik. Pada saat ini, Tong Seng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat orang di ujung kelompoknya dan berkata sambil tersenyum, jika saya ingat dengan benar, murid pavilion api gunung saya, Wang Zenggang, juga seseorang dari Meteor Trail City, kan? Sebelum dia selesai berbicara, orang di ujung segera berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah tuan kota dan kepala sekolah sambil berkata, Junior Wang Zenggang menyapa tuan kota dan kepala sekolah. Mendengar kata-kata Tong Seng, Chu Youdao tertegun. Sebagai tuan kota, dia secara alami tidak punya waktu untuk peduli siapa yang pergi ke pavilion tengah malam setiap tahun. Sebaliknya, kepala sekolahlah yang tersenyum dan mengangguk. Benar, Wang Zenggang adalah siswa akademi dan kebanggaan kami. Dia memang bibit yang bagus dengan banyak ruang untuk tumbuh. Wang Seng tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, kali ini tim yang kembali tidak memasukkannya. Dia akan kembali untuk menikah, dan kami baru mengetahui beberapa hari kemudian bahwa sesuatu telah terjadi di Meteor Trail City. Kami hanya mempercepat dan menyusulnya. Ketika dia mengetahui bahwa Meteor Trail City dalam masalah, dia sangat cemas dan bergegas bersama kami." Mendengar ini, semua orang tercerahkan. Cui Youdao memandang Wang Zenggang dan berkata dengan puas, "Dengan hati seperti ini, masa depanmu pasti tidak terbatas." Aku ingin tahu nyonya muda keluarga mana yang bisa membuatmu sangat mencintainya. Mendengar ini, Wang Zenggang tersenyum dan menangkupkan tangannya. Dia juga murid Akademi Star Kong Yan. Mendengar ini, Chu Youdao tertegun. Mendengar ini, kepala sekolah tersenyum dan berkata kepada Chu Youdao, Kong Yan memang seorang siswa Akademi dan baru-baru ini berhasil menembus menjadi Master Surgawi Level 1. Wang Zenggang tersenyum dan melanjutkan, kali ini, Penatua Tong datang ke Meteor Trail City untuk secara pribadi memeriksa apakah Kong Yan memiliki kualifikasi untuk memasuki Paviliun Tengah Malam. Mendengar kata-kata Wang Senggang, Cui Youdao kembali tertegun. Dengan hubungan Wang Senggang, Tong Seng mungkin membiarkan Kong Yan, siswa ini, melewati pintu belakang. Dengan cara ini, bukankah suami dan istri akan masuk ke tempat yang sama? Cui Youdao tersenyum dan berkata kepada Wang Senggang, "Kalau begitu bukankah seharusnya aku memberi selamat padamu dulu?" Mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Namun, di tengah tawa semua orang, ada satu orang yang wajahnya menjadi semakin dingin tepat ketika semua orang tertawa terbahak-bahak. Sebuah suara tiba-tiba datang dari dalam. Pertunangan telah dibatalkan. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tercengang dan tawa itu tiba-tiba berhenti. Namun, suara itu tidak terdengar jelas di tengah tawa, tetapi semua orang tahu bahwa Luan yang berbicara. Semua orang memandang Luan hanya untuk melihat kepala sekolah yang paling dekat dengannya, buru-buru bertanya, "Luan, apa yang kamu katakan?" Ekspresi Luan acuh tak acuh saat dia mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan dengan tenang berkata, "Aku berkata, pertunangan telah dibatalkan. Kedua belah pihak telah setuju dan akulah yang membuat keputusan." Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Segera, wajah orang-orang dari Paviliun Tengah Malam menjadi dingin, termasuk Tong Seng. Ketika orang-orang dari Meteor Trail City melihat ini, mereka semakin bingung. Kepala sekolah buru-buru bertanya kepada Luan, Luan, apa yang terjadi? Luan memandang kepala sekolah dan dengan tenang berkata, Kong Yan tidak menyukai Wang Zenggang. Ayahnya yang bersikeras menikahkan putrinya. Kemudian, saya turun tangan dan memaksa keluarga Kong membatalkan pertunangan. Pada saat yang sama, saya mengambil kembali hak pengelolaan keluarga Wang. Apa? Di sisi lain, ketika Wang Zenggang mendengar bahwa hak manajemen keluarga Wang telah diambil kembali, dia langsung berteriak, Luan, beraninya kamu. Saat suara marah itu terdengar, Luan sedikit mengernyit. Dia menoleh untuk melihat Wang Zenggang dan dengan tenang berkata, "Seorang pecundang sepertimu berhak berbicara denganku?" "Anda?" Wang Zenggang terdiam sesaat, dia hanya bisa menunjuk Luan dengan marah, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Tong Seng membuka mulutnya, ekspresinya jelas jauh lebih suram. Dia memandang Chu Youdao dan bertanya, "Senior Chu, apa yang terjadi?" "Ini, aku juga tidak tahu." Chu Youdao juga sedikit bingung. Dia tertangkap basah oleh situasi yang tiba-tiba. Dia tidak menyangka Luan terlibat dalam masalah ini. Melihat penampilan Chu Youdao, Tong Seng mengerti bahwa masalah ini memang tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menoleh untuk melihat Luan dan dengan dingin berkata, "Kamu hanya seorang pemuda, namun kamu berani menjadi sombong. Jika kamu tumbuh dewasa di masa depan, apa yang akan terjadi?" Mata Luan menyipit saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat Tong Seng dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah aku sombong atau tidak, itu urusanku. Adapun pernikahan ini, itu masalah Meteor Trail City." Mungkinkah pavilion tengah malam ingin ikut campur? Tong Seng mengerutkan kening ketika mendengar ini. Pavilion tengah malam memiliki aturan, kecuali ada perintah mereka tidak bisa mencampuri urusan lokal. Ini juga merupakan aturan yang dimiliki tanah suci budidaya setiap negara. Kalau tidak, bukankah seluruh negeri akan menjadi tanah suci budidaya? Jika itu masalah normal, saya tentu tidak akan ikut campur, tapi masalah ini menyangkut muridku, jadi aku harus ikut campur. Tong Seng segera berteriak, "Seperti kata pepatah, 'Lebih baik menghancurkan sepuluh kuil daripada merusak pernikahan'." Anda ingin ikut campur dalam masalah di antara mereka berdua, tidak bisa dimaafkan. Luan mengerutkan kening dan bertanya, "Jadi, tidak peduli apa statusmu di Meteor Trail City, segera kembalikan semuanya ke keadaan semula. Jika tidak, kamu harus menanggung akibatnya. Tong Seng berteriak dengan dingin, 'Ancaman dalam kata-katanya tidak disembunyikan sama sekali!' Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sayangnya, hanya ekspresi Luan yang tidak berubah saat mendengar kata-katanya." Sebaliknya, dia tertawa dan bertanya, "Bagaimana jika saya tidak setuju?" Tong Seng tiba-tiba mengulurkan tangannya dan membantingnya ke atas meja dengan keras. "Dia berteriak, 'Kalau begitu, jangan salahkan saya karena tidak sopan! Apa itu senyum di wajah Luan menjadi lebih lebar saat dia berkata, 'Penatua yang bermartabat dari pavilion tengah malam ingin bergerak melawanku. Kamu pikir kamu layak?' Tong Seng mencibir dan berkata, 'Aku menyakitimu dianggap menindas yang lemah. Selama muridku bergerak, kamu bisa dikalahkan.'" Siapa? Luan bertanya lagi. Tong Seng melihat ekspresi acuh tak acuh Luan dan mengerutkan kening. Dia segera berteriak, Wang Zenggang, aku akan memberimu kesempatan lagi. Selesaikan urusanmu sendiri. Wang Zenggang tertegun. Dia tidak menyangka Tong Seng tiba-tiba menunjuk ke arahnya. Untuk sesaat, dia lupa berbicara. Namun, ketika Luan mendengar ini, senyumnya semakin lebar. Dia segera membuka mulutnya dan berkata, lalu mengapa kita tidak bertaruh? Aku akan bertarung dengannya sekarang. Jika dia menang, saya tidak hanya akan mengembalikan keadaan menjadi normal, saya juga akan memberikan kompensasi kepadanya 3000 emas. Bagaimana? Tong Seng tercengang saat mendengar ini. Dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa pemuda ini begitu berani dan senang menerima pertempuran ini? Pada saat ini, Tong Seng menyadari bahwa dia tidak dapat melihat menembus kekuatan pemuda ini. Itu sangat aneh. Namun, jika seorang murid yang bermartabat dari pavilion tengah malam bahkan tidak dapat mengalahkan pemuda seusia ini, maka dia tidak layak untuk tinggal di pavilion tengah malam. Tong Seng berkata dengan lantang, baiklah. Kemudian, Tong Seng menoleh untuk melihat Wang Zenggang dan berkata dengan tegas, Zenggang, kamu harus tampil dengan baik. Jangan mempermalukan pavilion tengah malam. Wang Zenggang tercengang saat mendengar ini. Dia kemudian melihat pemuda yang duduk dengan tenang di hadapannya. Dia mengerutkan kening. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari anak ini setelah berada di Paviliun Tengah Malam selama lebih dari setahun. Wang Zenggang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, "Baiklah, saya menerima taruhannya." 443 Starfire Academy, Ruang Pertemuan. Ketika orang-orang dari Meteor Trail City melihat bahwa kedua belah pihak telah membuat taruhan, dengan bingung, mereka semua sedikit bingung, terutama Chu Youdao dan Dekan. Orang-orang dari Paviliun Tengah Malam tidak mengetahui kekuatan Luan, tetapi mereka sangat jelas. Seseorang yang bahkan bisa mengalahkan Master Surgawi level 3 tahap akhir, bertarung melawan Master Surgawi level 1. Untuk mencegah situasi memburuk, Chu buru-buru tersenyum dan berkata, Saudara Junior Tong, ini mungkin salah paham. Mengapa kita tidak duduk dan membicarakannya perlahan? Itu benar, itu benar. Dekan juga buru-buru mencoba memuluskan semuanya dan berkata, semuanya, mundur selangkah. Luan tidak akan menghalangi kita lagi. Kalian juga harus pergi dan melihat apakah gadis itu mau atau tidak. Bukankah itu bagus? Namun, di mata Tong Seng, tindakan Chu Youdao dan Dekan adalah karena mereka tidak percaya pada Luan. Dia hanya bisa mencibir, tidak perlu, saya tidak punya banyak waktu untuk menyelidiki hal-hal ini. Terlebih lagi, seorang wanita harus mendengarkan orang tuanya ketika dia menikah. Itu hanya benar dan pantas. Tindakan Luan juga tidak bisa dimaafkan. Dengan itu, Tong Seng melirik Chu Youdao dan Dekan dan berkata dengan lantang, Kalian berdua, pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan Midnight Pavilion atau Starfire City. Itu hanya dendam di antara mereka berdua. Apa yang salah dengan itu? Melihat tatapan percaya diri Tong Seng, Chu Youdao dan Dekan saling memandang. Hal yang tidak pantas itu terlalu besar, mereka takut menyodok harga diri Tong Seng. Namun, pada saat ini, Tong Seng menoleh dan terus berbicara kepada mereka berdua, saya melihat bahwa ruang di luar tidak kecil. Kalian berdua bisa bertarung di luar. Lagi pula tidak akan lama. Iya pak, Wang Zenggang segera berbalik dan membungkuk pada Tong Seng. Kemudian, dia menoleh ke Lu'an dan berkata dengan dingin, "Ayo, ikuti aku keluar." Dengan itu, Wang Zenggang memimpin dan mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Melihat itu, Lu'an juga mengikuti. Ketika orang lain di ruangan itu melihat bahwa mereka berdua telah pergi, mereka saling memandang dan buru-buru keluar. Semua orang muncul di luar ruang pertemuan, sementara Wang Zenggang dan Lu'an sudah berpisah dan berdiri di depan semua orang. Keduanya saling memandang. Mata Wang Zenggang dingin, sementara mata Lu'an tenang seperti biasanya. Bahkan tidak ada sedikit pun niat membunuh di matanya. Bagaimana dia bisa bertarung dengan baik? Sepertinya itu hanya sebuah fas. Bagus untuk dilihat tetapi tidak berguna. Tong Seng mencibir saat melihat ini. Petik 2 Petik 2 Ketika orang-orang dari Starfire City mendengar ini, mereka hanya diam-diam melirik Tong Seng dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, mereka memandang Wang Zenggang dan berdoa untuknya di dalam hati mereka. Berat, kamu cukup beruntung untuk mengalahkanku tahun lalu, tetapi kamu tidak akan seberuntung itu tahun ini. Wang Zenggang memandang Luan dan mencibir, "Hari ini, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan yang sebenarnya." Setelah dia selesai berbicara, aura Wang Zenggang keluar dari tubuhnya dan aura berapi api naik. Nyala api yang ganas ini bahkan membersihkan tanah di sekitarnya dan embusan angin bertiup. Luan memandang Wang Zenggang. Dia secara alami ingat bahwa Wang Zenggang adalah atribut api. Saat masih di akademi, Wang Zenggang sudah mengetahui beberapa Heaven Arts, seperti Evil Tiger Technique dan Token of the Fire General. Sekarang setelah dia melepaskan auranya, Wang Zenggang seharusnya memiliki kekuatan peringkat menengah satu. Setelah memasuki pavilion tengah malam selama setahun, untuk bisa menaikkan auranya ke level ini memang lumayan. Berat, mati, Wang Zenggang meraung dan hendak bergegas keluar, tetapi pada saat ini, dia diinterupsi oleh sebuah suara. Tunggu, Luan tiba-tiba mengangkat tangannya, dan alisnya sedikit bergetar. Dia menoleh ke Tong Seng dan bertanya, dia berkata, mati. Apakah pertempuran ini masalah hidup dan mati? Mendengar kata-kata Luan, Tong Seng sedikit terkejut, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Duel secara alami adalah masalah hidup dan mati. Jika dia mati, pavilion tengah malam tidak akan menemukan masalah denganku." Luan bertanya lagi, "Tidak?" Tong Seng memandang Luan seolah-olah dia sedang melihat orang idiot dan berkata lagi, "Baiklah." Luan mengangguk ringan. Tong Seng tertegun lagi ketika mendengar itu. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Luan. Setelah itu, semua orang melihat Luan menoleh ke arah Wang Senggang dan berkata, "Ayo." Wang Zenggang melihat bahwa Luan akhirnya selesai dengan omong kosongnya, dan sekali lagi meraung dengan marah. Tidak peduli apa, dia harus membalas dendam atas dendam tahun lalu hari ini. Pertarungan itu menyebabkan dia tidak bisa mengangkat kepalanya di akademi. Dalam pertempuran itu, dia hampir lumpuh. Jika bukan karena keluarganya menghabiskan banyak uang untuk mengundang guru surgawi tingkat 2 untuk merawatnya, dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan kekuatan guru surgawi tingkat 9. Di tahun kultivasi ini, dia akan selalu memikirkan kekuatan bocah ini. Sangat kuat hingga dia tidak bisa bernapas, tapi itu juga menjadi motivasinya. Hari ini, dia akan menghancurkan iblis. Hati ini, suara mendesing, sosoknya melesat keluar, dan pada saat yang sama, nyala api di tubuhnya naik lagi, dan ukurannya benar-benar berlipat ganda. Pada saat yang sama, api berkumpul di depannya menjadi bentuk paku dan langsung menuju Luan, menutup bahkan lebih dekat. Nyala api segera tiba di depan Luan, dan di matanya, Luan tidak mengelak, seolah dia bodoh. Benar saja, bocah ini masih berada di alam guru surgawi, dan dia sudah menjadi guru surgawi tingkat satu. Itu normal bagi pihak lain untuk tidak dapat mengikuti kecepatannya. Namun, saat kobaran api yang tajam menghantam Luan, pemandangan aneh muncul. Nyala api benar-benar mengenai Luan, tetapi selain meledakkan rambut dan pakaian Luan seperti angin, ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Luan membiarkan api mengelilinginya, tapi dia tidak terluka sama sekali. Pada saat yang sama, Luan bergerak. Dia meninju. Langsung menuju Dantian Wang Zenggang, dia memang ingin melumpuhkan Wang Zenggang sepenuhnya karena selama Wang Zenggang masih menjadi guru surgawi, akan ada potensi ancaman. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura yang kuat datang dari samping. Aura ini bergegas ke arahnya, dan dengan cepat tiba di depan tinjunya, langsung menerbangkan tinjunya, dan pada saat yang sama melindungi Wang Zenggang. Bang, tubuh Luan dipukul sampai dia mengambil dua langkah ke samping untuk menstabilkan dirinya. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan menatap Tong Seng yang menghalangi di depan Wang Senggang. "Apa? Bisakah orang lain ikut campur dalam duel?" Luan berdiri, mengusap kepalan tangannya yang mati rasa, dan bertanya pada Tong Seng dengan tenang, "Ketika Tong Seng mendengar ini, tidak hanya dia tidak merasa malu, dia bahkan menatap Luan dengan dingin dan memarahi dengan keras. Kamu jelas adalah guru surgawi tingkat dua, namun kamu menerima taruhannya. Aku ingin bertanya apa niatmu adalah tingkat dua guru surgawi." Semua orang dari Midnight Pavilion terkejut saat mendengar ini. Penatua Tong Seng tidak akan berbohong. Pria muda seperti itu sebenarnya adalah guru surgawi tingkat 2. Wang Zenggang, yang entah kenapa diselamatkan, juga terkejut. Dia dengan cepat menatap Luan, yang ada di samping. Dia tidak percaya bahwa bocah ini akan menjadi master surgawi tingkat 2 dalam waktu kurang dari setahun. Namun, saat ini dekan akhirnya tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, kata-kata penatua tong aneh. Apa hubungannya taruhan dengan kekuatan? Mungkinkah kekuatan Wang Zenggang harus lebih tinggi dari Luan? Tahun lalu, pada pertemuan dendam, anak nakal ini hanya tingkat 5 alam surgawi, namun ia mampu mengalahkan tingkat 9 alam surgawi. Mendengar kata-kata Dekan, ekspresi Tong Seng berubah. Saat dia hendak membantah, Chu Youdao membuka mulutnya. "Dekan benar," Chu Youdao berkata dengan suara yang dalam, "karena taruhan telah dibuat, kita harus mematuhinya. Jika tidak, kita akan merusak reputasi Starfire City dan Midnight Pavilion." Tindakan Penatua Tong dalam duel sudah bisa dianggap sebagai kerugian Wang Senggang. Jika tidak, kita bisa membiarkan mereka bertarung lagi. Bertarung lagi, apa bedanya bahkan jika kita bertarung sepuluh kali lagi? Tong Seng berpikir keras di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Tuan Kota dan Dekan akan membela bocah ini saat ini. Jika itu masalahnya, memang sulit untuk dihadapi. Setelah berpikir sejenak, Tong Seng dengan dingin mendengus dan berkata, karena itu masalahnya, maka kami akan melakukan apa yang kalian berdua katakan. Jika Wang Zenggang kalah, pernikahan akan dibatalkan. Adapun soal melawan para pengkhianat, aku serahkan pada kalian berdua. Kami lelah dari perjalanan, jadi kami akan beristirahat. Selamat tinggal, Tong Seng dengan dingin mendengus dan berbalik untuk pergi. Ketika orang lain dari Midnight Pavilion melihat ini, mereka hanya bisa mengikuti dengan cepat. Ketika orang-orang dari Starfire City melihat orang-orang dari Midnight Pavilion pergi, mereka semua mengerutkan kening karena tidak senang. Pada saat ini, Luan berjalan kembali ke kerumunan dan berkata kepada Chu Youdao dan Dekan, maaf telah menyebabkan masalah bagimu. Apa yang kamu bicarakan? Tong Seng ini terlalu sombong. Chu Youdao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, dia baru saja tiba dan bahkan belum melakukan apa-apa, namun dia sudah sangat sombong. Orang-orang di pavilion tengah malam tidak akan pernah bisa mengubah kebiasaan buruk ini. Mendengar ini, Dekan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia juga pernah tinggal di Midnight Pavilion sebelumnya, jadi dia tahu seberapa tinggi orang-orang itu memikirkan diri mereka sendiri. Tapi, bagaimana jika pasukan pemberontak datang dan mereka tidak melakukan apa-apa? Di samping ada orang dari Starfire City yang ragu dan bertanya, "Mustahil!" Cuyo Dao mencibir dan berkata, "Negara menghabiskan begitu banyak uang untuk mendukung mereka, jadi mereka tentu saja harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, jika aku mengeluh, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Jika kepercayaan negara pada Midnight Pavilion berkurang karena masalah ini, maka dia mungkin akan dihukum berat. Dia harus memahami tanggung jawab semacam ini." Ketika semua orang mendengar ini, mereka akhirnya sedikit tenang. Namun, Luan sedikit mengernyit dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak takut kelompok orang ini tidak akan melakukan apa-apa, tetapi dia takut kelompok orang ini sengaja menjadi malas. Setelah melihat orang-orang dari paviliun tengah malam pergi, Cui Youdao terus membiarkan semua orang kembali ke rumah untuk rapat. Namun, saat semua orang hendak berbalik dan kembali ke rumah, sesosok tiba-tiba bergegas dari samping dengan panik. Sosok ini dengan cepat menarik perhatian semua orang. Ketika semua orang berbalik untuk melihatnya, dia sudah tiba di depan semua orang. Tidak baik, orang itu terengah-engah, tentara pemberontak. Tentara pemberontak ada di sini lagi. 444. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di Starfire City terkejut. Cuya Youdao segera bertanya, "Di mana itu?" "Timur kota," orang itu dengan cepat berkata, dan ada banyak orang, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menghirup udara dingin. Terakhir kali, sudah ada cukup banyak orang. Berapa banyak orang yang akan ada kali ini? Pada saat ini, Luan sedikit mengernyit dan segera berkata kepada Cui Yaudao, terakhir kali, aku melukai orang itu dengan parah. Ini jelas bukan luka yang bisa disembuhkan dalam waktu tujuh hari. Pihak lain telah melancarkan serangan. Saya khawatir seseorang yang lebih kuat telah datang. Seseorang yang bahkan lebih kuat. Seluruh tubuh Cui Yaudao bergetar, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Memang, meskipun dia tahu bahwa ada master surgawi level 3 yang kuat di Starfire City, dia masih berani menyerang. Jika dia bukan master surgawi level 4, lalu apalagi dia? Di mana orang-orang dari Midnight Pavilion? Cuyoudao mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling dan berteriak, "Mereka seharusnya tidak pergi jauh. Pergi dan beritahu mereka berita ini. Anda harus memberitahu mereka bahwa jika mereka terlambat sedikit saja, saya akan mengadu ke istana bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawaku." Orang itu terkejut ketika mendengar ini dan dengan cepat mengangguk. "Iya, Pak." Setelah itu, orang itu berbalik dan lari dengan cepat. Namun, Ketika Luan mendengar kata-kata Chu Youdao, dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kita benar-benar akan bertarung. Pihak lain memiliki level 4 Heavenly Master. Ketika Chu Youdao mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, saat ini, kami tidak tahu situasi sebenarnya. Kalian semua, jangan bergerak dulu. Aku akan pergi dan menyelidikinya. Jika memang ada level 4 Heavenly Master, maka kalian semua harus bersembunyi dan menunggu level 4 Heavenly Master dari Midnight Pavilion untuk mendukungmu. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar ini. Kepala sekolah buru-buru berkata, "Terlalu berbahaya untuk pergi ke sana. Mengapa kita tidak membiarkan orang lain memeriksanya?" "Sayangnya tidak," Cuyo Youdao berkata dengan suara yang dalam, "Jika tidak ada master surgawi level 3, saya khawatir master surgawi level 4 juga tidak akan muncul. Kita membutuhkan master surgawi level 3 untuk menyelidiki situasinya. Dan jika orang-orang dari Paviliun Tengah Malam datang dan saya masih belum datang, saya juga akan dihukum berat. Jadi kali ini, aku harus pergi." Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka menjadi jelek. Semua orang tahu bahwa perjalanan ini sangat berbahaya, tetapi tidak ada yang memiliki ide yang lebih baik. Luan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia akan pergi. Dia hanya berdiri di sekitar dan menonton dengan tenang. Pada saat itu, Chu Youdao tiba-tiba berbalik dan menatap Luan sambil berkata kepada semua orang, jika sesuatu benar-benar terjadi padaku, kalian semua bisa menjadi saksiku. Luan untuk sementara akan mengambil alih sebagai tuan kota sampai petinggi. Mengirim tuan kota lainnya selama periode ini, kalian semua harus mendengarkan perintah Luan. Apakah kamu mengerti? Semua orang terkejut ketika mendengar ini dan memandang Luan satu demi satu. Dari segi kekuatan, Luan secara alami memiliki kualifikasi, tetapi dari segi usia. Bahkan Luan terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba akan mengambil tanggung jawab ini. Dia buru-buru ingin menolak, tapi Cuyo udah berbicara lebih dulu. "Luan, aku tahu kamu teliti dan memiliki temperamen yang tenang." Ekspresi Chu Youdao serius saat dia dengan cepat berkata, saya tidak akan merasa nyaman jika saya memberikan posisi ini kepada orang lain. Hanya Anda yang bisa membuat saya merasa nyaman. Melihat ekspresi serius Chu Youdao, dengan tatapan memohon di matanya, Luan sedikit mengernyit. Pada akhirnya, dia menghela nafas ringan dan mengangguk dengan cemberut. Melihat bahwa Luan setuju, Chu Youdao menghela nafas lega. Dia dengan cepat berkata kepada orang-orang di belakangnya, ketika saya sampai di depan, saya pasti akan mengirim pesan sesegera mungkin. Jika ada Master Surgawi level 4, kalian semua harus bersembunyi dengan baik. Jangan mati lagi. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka semua mengangguk, tetapi mata mereka dipenuhi dengan kesedihan saat melihat Chuyoudou. Namun, Chuyoudou tersenyum, berbalik, dan segera berlari ke arah timur kota. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di sebelah timur kota, medan perang. Tidak seperti terakhir kali, kali ini memang ada lebih banyak pemberontak, dan jumlah mereka dua kali lebih banyak. Jumlah pemberontak bahkan lebih besar dari jumlah tentara di seluruh meteor trail city, bukan hanya para prajurit. Itu juga sama untuk para guru surgawi. Dengan begitu banyak pemberontak, kekuatan sisi timur kota saja tidak mampu menahan mereka. Mereka segera dipukul mundur, hanya dalam waktu singkat, seluruh sisi timur kota telah jatuh. Pemberontak ini menyerbu ke semua toko dan rumah penduduk yang mereka lewati, dan mulai membakar, membunuh, dan menjarah. Semua harta benda mereka dijarah dan tidak ada satu orang pun yang dibiarkan hidup. Saat mereka membunuh dan merampok, pasukan pemberontak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Terutama dengan master surgawi yang kuat membuka jalan di depan, kecepatan mereka bahkan lebih cepat. Tidak lama kemudian, Chu Youdao dengan cepat tiba di medan perang dan di belakangnya adalah orang-orang dari Paviliun Tengah Malam. Saat mereka berdiri di atas atap dan melihat gelombang pemberontak, mereka semua tercengang. Selain itu, mereka dengan cepat menyadari bahwa Master Surgawi yang memimpin sebenarnya adalah dua Master Surgawi level 3. Melihat Master Surgawi level 3, Chu Youdao dan Tong Seng mengerutkan kening pada saat bersamaan. Tong Seng menoleh ke Chu Youdao dan bertanya, di mana orang-orangmu? Di belakang, Chu Youdao melirik Tong Seng dan berkata, mereka akan segera menyusul. Tong Seng sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Melihat dua guru surgawi, dia tidak takut sama sekali. Di sisinya, ada tiga master surgawi level 3. Menambahkan Chu Youdao, Empat lawan dua, mereka pasti memiliki peluang untuk menang. Duchen, kamu dan tuan kota akan berada dalam satu kelompok. Kami akan mengambil masing-masing satu dan membunuh mereka secepat mungkin, Tong Seng dengan cepat berkata. Orang bernama Duchen segera mengangguk dan datang ke sisi Chu Mengikuti mereka berempat, mereka bergegas menuju medan perang dan dengan cepat tiba di depan dua tentara pemberontak, penguasa surgawi level 3. Empat sosok dengan aura yang kuat tiba-tiba menyerbu, membuat dua master surgawi level 3 ketakutan. Mereka sudah lama merasakan lawan mereka karena mereka telah mendengar bahwa ada Master Surgawi level 3 yang kuat di Meteor Trail City. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan ada empat dari mereka. Melihat mereka berempat bergegas, mereka berdua saling memandang dan melepaskan teknik surgawi mereka untuk menghalangi mereka berempat mendekat. Pada saat yang sama, mereka benar-benar menghindari pertempuran dan berbalik untuk berlari, langsung menuju bagian belakang pasukan pemberontak. Melihat ini, Chu Youdao dan Tong Seng tertegun. Mereka tidak tahu mengapa mereka berdua melarikan diri. Namun, Chu Youdao tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia ingin segera melenyapkan musuh di depan. Di sisi lain, Tong Seng dan rekan satu timnya hendak bergegas keluar dari sisi Chu Youdao. Saat ini, Chu Youdao buru-buru berkata, Jangan mengejar, saya khawatir ada jebakan. Mendengar ini, sosok Tong Seng terdiam. Dia berhenti dan menatap Chu Youdao. Dia mencibir dan berkata, Tuan Kota Chu, sepertinya kau telah ditakut-takuti oleh tentara pemberontak. Lihat aku membawa kembali kepala mereka untukmu. Setelah mengatakan itu, Tong Seng sekali lagi maju dengan cepat. Tidak hanya itu, bahkan Du Chen dibawa pergi olehnya. Melihat mereka bertiga bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat, Cu Youdao sangat cemas. Untuk menghindari kecelakaan, dia hanya bisa mengikuti dengan cepat. Namun, sebelum mereka berempat bisa pergi jauh, mereka mendengar suara keras datang dari tanah di bawah kaki mereka, membuat mereka berempat ketakutan. Bang! Suara keras itu seperti guntur di telinga mereka. Tubuh mereka gemetar saat mereka buru-buru melihat ke atas. Mereka melihat awan debu naik setinggi beberapa kaki di jalan. Pada saat yang sama, sosok yang tidak dapat dideteksi oleh mereka berempat muncul dan langsung muncul di depan mereka berempat. Ketika mereka berempat menemukan bahwa sebenarnya ada sosok yang berdiri di depan mereka, mereka tidak bisa menahan kepanikan. Tak perlu dikatakan, orang ini harus menjadi guru surgawi level 4. Ini sudah berakhir. Mereka berempat merasa hati mereka tenggelam. Melihat master surgawi level 4 yang tiba-tiba muncul di depan mereka, mereka tidak berniat bertarung. Satu-satunya pikiran mereka sekarang adalah melarikan diri. Perbedaan antara Master Surgawi level 3 dan Master Surgawi level 4 terlalu besar. Bahkan jika mereka berempat, tidak mungkin mereka bisa menang. Berlari, semakin banyak yang bisa melarikan diri, semakin baik. Memikirkan hal ini, mereka berempat langsung berbalik dan berlari ke empat arah berbeda. Master Surgawi level 4 dengan dingin melihat mereka berempat melarikan diri. Matanya menyipit saat dia segera mengejar salah satu dari mereka. Orang itu tidak lain adalah Duchen. Kecepatan Master Surgawi level 4 terlalu cepat. Sebelum Duchen bahkan bisa mengambil dua langkah, dia sudah menyusulnya. Di tengah bahaya ekstrim, Duchen sepertinya merasakan sesuatu. Semua energi asal surgawi di tubuhnya meletus dan melonjak ke segala arah. Namun, Master Surgawi level 4 memandang energi asal surgawi dengan jijik. Dia langsung melambaikan tangannya dan benar-benar melewati pertahanan, meraih leher Duchen. Pada saat yang sama, tangannya yang lain mengepal dan meninju jantung Duchen. Bang! Dalam sekejap, sebuah lubang besar dilubangi di dada Duchen. Tulang dan organ dalamnya hancur berkeping-keping dan menghilang dalam sekejap. Mata Duchen melebar dalam sekejap. Kemudian, kepalanya jatuh dan dia tidak lagi bernapas. Master Surgawi level 4 memandangi Duchen yang sudah mati dan dengan santai membuang Master Surgawi level 3 sebelumnya seolah-olah dia sedang membuang sampah. Merawatnya adalah masalah sekejap mata. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat sekeliling, mencari target berikutnya. Dengan sangat cepat, dia mengunci orang lain. Alasan dia mengunci orang ini sangat sederhana. Itu karena pakaian orang ini berbeda dari ketiga orang lainnya. Master Surgawi level 4 mencibir. Sosoknya melintas dan dia langsung bergegas menuju orang itu. Kecepatannya terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari tiga detik, dia sudah tiba di depan orang itu. Saat Chu Yaudao melihat sosok yang tiba-tiba muncul di depannya, dia langsung panik. Dia segera menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, di tangan Master Surgawi level 4, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat Chuyoudao melarikan diri, dia melepaskan api yang mengerikan di sekelilingnya. Namun, nyala api ini tidak dapat menghentikan tubuh Master Surgawi Level 4. Master Surgawi Level 4 meraih bahu Chuyoudao dan mengerahkan kekuatan pada saat yang bersamaan. Kelima jarinya langsung tenggelam ke bahu Chuyoudao. Ah! Mengikuti teriakan Chuyoudao, lima lubang berdarah muncul di bahunya. Sedangkan untuk Master Surgawi Level 4, dia mengabaikannya dan langsung menarik kembali Chuyoudao. Pada saat yang sama, Master Surgawi level 4 melakukan hal yang sama seperti sebelumnya dan meninju jantung Chu Youdao lagi. Bang! Chu Youdao, yang baru berada di tahap awal level 3, tidak mampu menahan serangan ini. Seperti Duchen, sebuah lubang besar segera muncul di dadanya. Mata Chu Youdao juga terbuka lebar. Dia menatap kosong ke depannya. Di depannya adalah kota tanpa batas. Pada saat terakhir hidupnya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian, dia benar-benar mati. 445 berita tentang kemunculan Master surgawi tingkat 4 dengan cepat menyebar ke seluruh Starfire City setelah menerima berita ini berbagai asosiasi pedagang besar dan berbagai keluarga besar di meteor Trail City bersembunyi secepat mungkin para guru dan siswa akademi semuanya bersembunyi di ruang bawah tanah rahasia untuk menghindari lebih banyak bahaya ini juga sesuatu yang telah diatur sebelumnya oleh Youdao. begitu sesuatu terjadi semua orang akan memprioritaskan pertahanan diri Luan yang awalnya menunggu di ruang pertemuan, melarikan diri sendirian begitu dia mengetahui bahwa guru surgawi tingkat 4 telah muncul. Dia tidak mengungsi bersama anggota akademi lainnya. Sebaliknya, dia langsung pergi ke tempat Liu Yi berada. Nyatanya, dengan munculnya guru surgawi tingkat 4, orang yang paling berbahaya adalah Liu Yi. Ini karena para pemberontak ada di sini untuk mendapatkan uang, dan Liu Yi jelas merupakan target utama mereka. Dalam beberapa hari terakhir, Liu Yi telah memberitahu Luan di mana dia bersembunyi. Meski sangat tersembunyi, Luan masih khawatir. Karena itu, dia bergegas ke tempat persembunyian Liu Yi secepat mungkin. Ini adalah tempat di mana rakyat jelata tinggal. Di halaman yang sangat biasa, ada sebuah sumur di bawah pohon besar di halaman belakang. Ada air di dalam sumur, tetapi itu adalah air buatan manusia. Apa yang sebenarnya ada di bawah adalah ruang rahasia yang sangat besar. Menurut Liu Yi, Luan melompat dari sumur. Benar saja, setelah terjun, air tampak seperti kolam dari luar. Saat dia masuk, dia melewati sebuah lorong dan tiba di sebuah istana bawah tanah yang sangat besar. Saat ini, Liu Yi sedang duduk di dalam, dan tidak ada seorang pun di sampingnya. Saat Luan muncul, Liu Yi segera memperhatikannya. Dia berdiri dengan kaget dan berkata, Luan, mengapa kamu di sini? Melihat Liu Yi datang untuk menyambutnya, Luan menghela nafas lega saat melihat bahwa dia baik-baik saja. Benar saja, setelah kemunculan guru surgawi tingkat 4, Liu Yi segera menerima berita itu dan berkata, Tidak apa-apa, aku khawatir kamu sendirian. Apakah Anda satu-satunya yang tahu tentang ruang rahasia ini? Iya. Liu Yi mengangguk setuju dan berkata, saya membuat ruang rahasia ini sejak lama, dan semuanya dilakukan oleh saya. Saya tidak menggunakan siapapun. Mendengar ini, Luan mengangguk lega. Melihat ruang yang sangat besar, apakah itu makanan atau air, Liu Yi bisa tinggal di sini selama sebulan tanpa masalah. Dalam waktu yang lama, tidak peduli apa, orang-orang di Midnight Pavilion akan mengusir para pemberontak. Saya mendengar bahwa Tuan Kota secara pribadi pergi ke medan perang untuk menyelidiki. Bagaimana kabarnya? Apakah ada berita tentang dia? Liu Yi berpikir sejenak dan bertanya. Tidak. Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan bertanya dengan alis berkerut. Informan itu hanya mengatakan bahwa ada guru surgawi level 4 dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, saya khawatir situasi Tuan Kota lebih buruk daripada baik. Akan terlalu sulit baginya untuk melarikan diri. Setelah mendengar kata-kata Luan, Liu Yi semakin mengernyit. Dia juga memikirkan hal ini dan berkata, jika para pemberontak benar-benar datang untuk mendapatkan uang, maka target pertama mereka adalah kamar dagang al dan target kedua mereka adalah kediaman Tuan Kota. Lagi pula, kediaman Tuan Kota juga merupakan tempat yang sangat kaya, jadi mereka tidak akan melepaskannya. Mendengar ini, Luan mengangguk dan berkata, dengan kecerdasan Tuan Kota, dia seharusnya memikirkan hal ini sejak lama. Rumah Tuan Kota juga harus bisa mendapatkan berita langsung, dan orang-orang di dalamnya harus bisa melindungi diri mereka sendiri. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi sedikit mengangguk. Tidak peduli apa, lindungi dirimu dulu. Luan memandang Liu Yi dan berkata, para pemberontak telah muncul, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan orang-orang di pavilion tengah malam untuk tiba. Adapun seberapa besar kerusakan yang akan diderita kamar dagang, Anda tidak perlu memikirkannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di Meteor Trail City, ketika Chu Youdao dan Du Chen meninggal, itu berarti mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri. Tong Seng dan Master Surgawi level 3 lainnya berhasil melarikan diri, dan mereka lari jauh dari Meteor Trail City. Adapun orang lain dari Paviliun Tengah Malam, sekitar setengah dari mereka meninggal, sementara setengah lainnya melarikan diri ke segala arah, mencari tempat bersembunyi di Meteor Trail City. Setelah kehilangan semua perlawanan, para pemberontak langsung berbaris masuk, dan dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka mengambil alih setiap sudut kota Meteor Trail. Setelah mengambil alih, mereka mulai melakukan yang terbaik, membakar, membunuh, dan menjarah. Target mereka sangat jelas, dan tempat pertama yang mereka tuju adalah toko. Toko-toko di kamar dagang besar tentu saja yang paling penting, terutama jalan komersial pusat. Master Surgawi level 4 disebut Rentao, dan dia datang ke jalan komersial pusat bersama para pemberontak lainnya. Dia membawa anak buahnya dan langsung menyerbu ke markas kamar dagang al -Qaid. Mereka telah mendengar nama kamar dagang al di kota-kota lain, dan kamar dagang sebesar itu pasti tidak akan mengecewakan mereka. Faktanya, Ketika mereka masuk ke kamar dagang al mereka menemukan bahwa tidak ada orang di dalamnya. Para pemberontak bergegas naik ke lantai empat dan mulai menggeledah setiap ruangan. Memang, barang-barang di dalamnya semuanya berharga, tetapi tidak ada satupun barang yang tak ternilai harganya. Membuat mereka sangat kecewa. Bahkan, Rentao tercengang saat melihat barang yang ditemukan. Mungkinkah orang-orang di sini sudah tahu bahwa dia akan merampok mereka? Jadi, mereka memindahkan aset penting itu. Setelah lama mencari, tidak ada satupun benda yang melewati mata Rentao yang bisa membuatnya bersemangat. Seiring waktu berlalu, alisnya semakin dekat. Dia berbalik dan berjalan keluar dari markas kamar dagang al -Qaid. Hal kecil ini tidak sepadan dengan upayanya untuk menyerang Meteor Trail City. Memikirkan hal ini, Ren Tao menoleh untuk melihat para pemberontak yang padat di luar dan memerintahkan dengan keras, tinggalkan setengah dari kalian untuk menggeledah seluruh jalan komersial pusat. Kalian semua, ikuti aku ke mansion tuan kota. Iya pak, para pemberontak berteriak serempak. Segera, Ren Tao memimpin para pemberontak langsung ke mansion tuan kota. Di jalan lebar, orang sudah menghilang tanpa jejak, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Dari Central Commercial Street hingga pintu masuk City Lords Mansion, memandangi City Lords Mansion yang mewah dan megah, Rentao mencibir dan memimpin anak buahnya langsung masuk. Pada saat ini, penjaga mansion Tuan Kota telah dievakuasi, dan tidak ada satu orang pun di dalamnya. Para pemberontak mencari di mana-mana di mansion Tuan Kota. Tempat yang dulunya merupakan tempat yang paling bermartabat ini kini mengalami pembaptisan yang paling kejam. Memang. Kediaman Tuan Kota tidak mengecewakan Rentao. Saat bawahannya mengeluarkan barang-barang yang mereka temukan, ada beberapa yang tak ternilai harganya. Melihat barang-barang tersebut, ekspresi Rentao akhirnya terlihat lebih baik. Namun, ini hanya rumah Tuan Kota, dan kekayaan terbesar ada di kamar dagang Al-Qaid. Rentao tidak bisa puas dengan ini. Selain itu, dua master surgawi tingkat 4 dari Paviliun tengah malam masing-masing berada di kota Cahaya Langit dan kota Yuyu, dan mereka ditahan. Butuh setidaknya tiga hari untuk mencapai Meteor Trail City. Tiga hari sudah cukup baginya untuk memeras semua aset di Meteor Trail City. Memikirkan hal ini, bibir Ren Tao membentuk senyuman dingin. Dia memiliki sepuluh ribu cara untuk menangani hal-hal seperti itu. Dia tidak hanya ingin memeras semua aset kamar dagang al tetapi dia juga ingin kamar dagang al mengambil inisiatif untuk menyerahkan uang itu. Bukan hanya Ren Tao, tetapi para pemberontak juga sangat berpengalaman dalam pencarian. Lagi pula, dari bangsa Tiancheng ke sini, jumlah kota tempat para pemberontak yang bertahan sampai sekarang dapat dihitung dengan satu tangan. Satu demi satu harta karun itu dengan cepat dikeluarkan dan diangkut dengan gerobak. Adapun yang tidak bisa dibawa pergi atau yang terlalu besar dihancurkan atau dibakar begitu saja, seluruh kota meteor trail seperti ini jadi tidak lama kemudian asap tebal membubung dari seluruh kota meteor trail dan seluruh kota dalam masalah. Rentau duduk di aula utama kediaman Tuan Kota memandangi pergerakan bawahannya seperti Tuan Kota. Setelah beberapa saat, Master Surgawi tingkat tiga dengan cepat masuk ke aula utama dan berkata kepada Rentau. Bos, salah satu dari dua master surgawi tingkat tiga yang anda bunuh sebelumnya adalah Tuan Kota. Rentao dalam suasana hati yang baik ketika mendengar ini dan berkata, lanjutkan. Master surgawi tingkat tiga segera mengangguk dan melanjutkan, baru saja saya menangkap putri satu-satunya. Mendengar kata-kata dari master surgawi tingkat tiga, mata Rentao berbinar. Dia tiba-tiba berdiri dan tertawa keras pada tingkat tiga guru surgawi. Bagus. Bawa dia. Ya, guru surgawi segera menjawab dan berbalik untuk memberi perintah. Tidak lama kemudian, dua orang masuk dengan seorang wanita yang diikat. Siapa lagi gadis berusia 17 tahun ini selain Culing? Pada saat ini, wajah cantik Culing tidak berlumuran darah dan sepucat selembar kertas. Selain itu, wajahnya penuh dengan air mata dan matanya merah. Beberapa saat yang lalu, dia, yang bersembunyi di ruang rahasia mansion tuan kota, ditangkap dan dibunuh. Semua penjaga terbunuh, meninggalkannya sendirian. Melihat penampilan Culing, Ren Tao tertawa keras dan berkata kepada bawahannya, "Bagus sekali." Lakukan sesuai dengan metode lama. 446. Saat sore hari. Saat ini, 6 jam telah berlalu sejak tentara pemberontak menyerang. Dalam 6 jam ini, seluruh kota Meteor Trail telah menemukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak terhitung orang terbunuh dan tak terhitung keluarga yang hancur. Ada mayat di mana-mana dan tangisan terdengar di mana-mana. Di bawah tangan tentara pemberontak, sangat sedikit orang yang bisa bertahan. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menemukan tempat bersembunyi, dan mereka yang tidak dapat menemukan tempat bersembunyi semuanya mati. Bagi tentara pemberontak, membunuh seseorang semudah mengangkat tangan dan mengayunkan pedang mereka itu sangat sederhana. Bagi tentara pemberontak, tempat-tempat yang makmur dan mewah menjadi fokus perampokan mereka. Sebaliknya, mereka tidak akan pergi ke tempat tinggal rakyat jelata. Oleh karena itu, saat ini kawasan pemukiman rakyat jelata adalah yang paling aman, dan Liu Yi ada di dalam sumur, jadi dia sangat aman. Namun, saat ini, dia adalah satu-satunya orang yang berada di ruang rahasia. Adapun Luan, dia sudah lama pergi. Saat ini, Luan bergerak dalam kegelapan. Dia berkeliaran di setiap rumah, mencoba yang terbaik untuk melindungi semua orang. Sebenarnya dia tidak mau melakukan ini, karena hidup dan mati orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bahkan mungkin menyeret dirinya sendiri ke dalam jurang. Namun, dia juga orang yang menepati janjinya. Karena dia telah berjanji pada Chuyouda untuk menjadi tuan kota yang bertindak, dia akan melakukan yang terbaik. Dalam enam jam, dia telah menyelamatkan lebih dari seratus orang dan membunuh lebih dari seratus pemberontak. Dibandingkan membunuh orang, menyembunyikan mayat para pemberontak lebih merepotkan. Belakangan, Luan tidak punya cara untuk menyembunyikan mayat-mayat itu, jadi dia hanya bisa menggunakan api suci sembilan surga untuk menghilangkan mereka sepenuhnya. Namun, setelah sibuk begitu lama, Luan juga tahu bahwa tindakannya hanyalah setetes air di seluruh meteor trail City. Namun, meski begitu, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Saat ini, Luan sedang bersembunyi di sebuah gang. Dia tahu bahwa master surgawi tingkat empat tidak akan berlarian dengan santai. Selama tingkat empat guru surgawi tidak ada, keselamatannya masih bisa dijamin. Setelah beberapa jam beraksi, dia secara bertahap mendekati jalan komersial pusat. Ini adalah tempat berkumpulnya pasukan pemberontak yang penting. Dia hanya datang ke sini untuk menyelidiki. Namun, saat dia menjulurkan setengah kepalanya keluar dari gang untuk menyelidiki situasi di depannya, beberapa orang tiba-tiba lewat, menyebabkan dia segera berbalik dan tidak berani muncul. Orang-orang ini berjalan di jalan seolah-olah mereka sedang berpatroli. Saat Luan hendak menenangkan napasnya, dia tiba-tiba mendengar orang-orang ini berteriak. Semuanya, dengarkan. Putri wali kota telah kami tangkap. Jika Anda ingin dia hidup, mintalah kamar dagang al untuk dengan patuh menyerahkan semua aset mereka. Semuanya, dengarkan. Putri tuan kota telah ditangkap oleh saya. Setelah meninggalkan Central Commercial Street, orang-orang ini mulai berteriak keras ke segala arah. Selain itu, bukan hanya sekelompok orang ini. Sangat cepat, banyak orang meninggalkan tempat ini dan menuju ke segala arah Meteor Trail City. Namun, Luan yang bersembunyi di sudut gelap gang, memasang ekspresi muram di wajahnya. Chuling tertangkap. Pengkhianat ini benar-benar berani menggunakan Chuling sebagai sandera untuk memaksa kamar dagang Alkait menyerahkan semua aset mereka. Langkah ini sangat kejam. Jika kamar dagang Alkait tidak melakukan apa yang dikatakan para pengkhianat, maka setelah para pengkhianat pergi, menurut hukum, kamar dagang Alkait pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh pengadilan kekaisaran. Tidak hanya itu, bahkan wali kota berikutnya akan menekan kamar dagang Alkait. Konsekuensinya pasti akan menjadi bencana. Namun, meminta kamar dagang untuk menyerahkan semua aset mereka tidak ada bedanya dengan membunuh mereka. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Luan tahu berapa banyak yang telah dikorbankan Liu Yi untuk kamar dagang Alkait. Yang lain hanya melihat kemunculan tiba-tiba kamar dagang al seolah-olah berhasil dalam satu malam. Namun, tidak ada yang bisa melihat proses Liu Yi bertahan dalam keluarga Zhou. Semua aset ini dikumpulkan oleh wanita ini sedikit demi sedikit. Tidak ada yang mau menerima ini. Namun, masalah ini sangat penting. Dia tidak bisa membuat keputusan sendirian. Jadi, dia langsung melintas dan menghilang dari gang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setengah jam kemudian, di ruang bawah tanah rahasia. Luan dengan cepat menjelaskan situasinya kepada Liu Yi. Setelah selesai, ekspresi Liu Yi menjadi sangat jelek. Dia adalah seorang pengusaha. Luan tidak perlu memberitahu dia pro dan kontra apakah akan menyerahkan barang atau tidak. Pikirannya jauh melebihi imajinasi Luan. Alisnya dirajut erat, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Di sampingnya, Luan juga tidak berbicara. Dia membiarkan Liu Yi berpikir dalam diam. Kamar dagang Alkai pada akhirnya adalah bisnis Liu Yi. Pada saat ini, dia harus menjadi orang yang membuat keputusan. Setelah sekian lama, Liu Yi akhirnya pindah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan serius. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kita masih harus membayar uang tebusan." Luan mendengar ini dan tatapannya membeku. Meskipun dia tidak mengerti bisnis, jawabannya sama dengan apa yang dia pikirkan. Pengadilan Kekaisaran tidak bisa tersinggung. Liu Yi menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika aku benar-benar tidak menyelamatkannya kali ini, bahkan jika aku bisa lolos dari hukuman, aku tidak akan bisa bertahan di Kerajaan Tengah Malam." Selain itu, Tuan Kota telah baik padaku. Liu Yi sedikit mengernyit dan berkata, "Dalam bisnis tahun lalu, Tuan Kota diam-diam telah membantuku dan bahkan memberiku banyak sumber daya. Jika saya tidak peduli dengan cu ling saat ini, saya tidak akan merasa nyaman." Luan mendengar ini dan mengangguk, "Oke, okay. aku akan menyuruh seseorang menyiapkan uang tebusan." Liu Yi berdiri dari kursi dan berkata kepada Luan, "Tidak peduli apa, tidak ada yang terjadi pada cu ling." Melihat Liu Yi hendak meninggalkan ruang rahasia, Luan terkejut. Dia dengan cepat berdiri dan berkata, "Jangan keluar. Di luar terlalu berbahaya. Katakan siapa yang Anda cari dan apa yang Anda inginkan. Saya akan membantu Anda menyampaikan pesan tersebut." Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi tahu bahwa kekuatannya jauh lebih tinggi darinya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Berjalan dua jalan ke timur dari sini. Ada sebuah rumah kecil dengan pola bulan terukir di dinding. Jelas ada Xiao Gao di dalamnya. Biarkan Xiao Gao menghubungi seseorang dan menyiapkan uang tebusan. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan." Oke, Luan mendengar ini dan mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, "Berapa lama kamu perlu menyiapkan uang tebusan?" Setidaknya sehari, Liu Yi berkata, "Jika jumlahnya kecil, itu tidak akan cukup untuk memuaskan mereka. Kita harus mengosongkan kamar dagang." Luan mendengar ini dan mengangguk. Dia berbalik dan hendak berjalan keluar, tapi saat dia hendak membuka pintu, dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan melihat kembali ke Liu Yi. Dia menemukan bahwa wajah Liu Yi menjadi seserius wajahnya. Keduanya adalah orang pintar. Mereka berdua memikirkan tempat yang sama. Bagaimana jika para pemberontak membunuh para sandera setelah mendapatkan uang? Pemberontak bukanlah orang yang menepati janjinya. Setelah diculik dan diperas, sebagian besar bandit akan membunuh para sandera, apalagi para pemberontak yang tidak peduli dengan nyawa mereka. Nyatanya, Liu Yi sudah memikirkan hal ini. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan level 4 Heavenly Master yang mengawasi, mereka tidak memiliki inisiatif. Namun, tatapan Luan menjadi semakin dalam. Bagaimanapun, Chuling adalah putri Chu Youdao. Dia tidak tahan melihat putrinya mendapat masalah setelah Chu Youdao mendapat masalah. Selain itu, dia adalah teman sekelas Chuling dan Chuling tidak pernah mempersulitnya. Dan setelah kembali ke Meteor Trail City kali ini, dia menyadari bahwa Chuling telah berubah terlalu banyak di tahun ini. Saat ini dia secara bertahap menjadi mampu mengambil alih hal-hal sendiri. Di samping, Liu Yi melihat ekspresi Luan yang semakin serius dan samar-samar menebak apa yang dipikirkan Luan. Dia buru-buru berjalan ke sisi Luan dan berkata dengan cemas, Luan, kamu tidak boleh melakukan hal bodoh. Luan terkejut, dia menoleh untuk melihat Liu Yi, lalu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Tidak peduli apa, aku harus mencobanya. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Surgawi level 3 dalam pasukan pemberontak bukanlah ancaman bagiku. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku masih bisa melarikan diri. Satu-satunya ancaman nyata adalah Master Surgawi level 4 itu. Selama dia tidak muncul, saya pasti akan baik-baik saja. Tapi, Master Surgawi level 4 itu pasti ada di mansion tuan kota. Begitu kamu ditemukan, dia pasti akan terkejut. Pada saat itu, kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Liu Yi berkata dengan cemas. Aku tahu, aku akan menyelidiki dengan hati-hati terlebih dahulu. Jika aku tidak memiliki keyakinan mutlak, aku pasti tidak akan mengambil risiko. Luan melihat ekspresi khawatir Liu Yi dan berkata, "Lagi pula, aku juga ingin hidup sedikit lebih lama." Mendengar jaminan Luan, Liu Yi tidak santai. Sebaliknya, dia menjadi lebih cemas. Ini karena dia tahu bahwa tidak ada yang mutlak di dunia ini. 447. Larut malam. Kebisingan dan jeritan di Meteor Trail City pada siang hari akhirnya sedikit mereda. Seluruh kota menjadi sunyi kembali. Namun, kebakaran malam yang terkenal di Meteor Trail City telah menghilang. Ada banyak awan di langit malam ini membuat malam semakin gelap. Sesosok berjalan melewati kegelapan, bergerak cepat melewati gang-gang dan jalan-jalan. Orang ini tidak lain adalah Luan. Semakin gelap malam, semakin menguntungkan untuk tindakannya. Beberapa gang sangat gelap sehingga dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya, tetapi dia bisa bergerak dengan bebas seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Semakin gelap, semakin menunjukkan keuntungan dari persepsinya. Dia menunggu sampai larut malam untuk mengambil tindakan hanya untuk ini. Setelah bola balik hampir setengah dari meteor trail city, dia akhirnya tiba di tempat dua jalan dekat mansion Tuan Kota. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa sudah ada banyak api unggun di jalan. Ada banyak tentara pemberontak yang menjaga setiap api unggun, makan, minum, dan bermain di sekitar api unggun. Apalagi ada orang yang berpatroli di jalan dengan obor, dan jumlahnya banyak. Luan memandang orang-orang ini, dan hatinya tenggelam. Nyatanya, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa melewati orang-orang ini tanpa ketahuan. Ini karena dia tidak tahu apakah ada guru surgawi di antara mereka. Para pemberontak mungkin telah mencampuradukkan para master surgawi untuk berurusan dengan semua orang yang ingin menyelamatkan mereka. Memikirkan hal ini, Luan mengerutkan kening dan mulai berpikir. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berdiri di samping api unggun. Pria itu mabuk saat dia terlatih tatih ke gang. Tubuhnya bergoyang seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Melihat ini, Luan mengerutkan kening dan segera bersembunyi. Tentara pemberontak itu masuk ke gang dan mulai membuka saku celananya untuk buang air. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan. Sebelum dia bisa melepas celananya, dia merasakan hawa dingin di belakang lehernya dan hidupnya benar-benar hilang. Luan menusuk lehernya dari belakang dengan belati dan dia bahkan tidak bisa berteriak. Setelah membunuhnya, Luan berpikir sejenak. Orang ini kira-kira sama tingginya dengan dia. Dia dengan cepat mengganti pakaian orang ini dan membakar mayatnya. Saat ini, Luan juga terlihat seperti seorang pemberontak. Namun, meski ia mengenakan pakaian seorang pemberontak, auranya berbeda. Tidak ada pemberontak lain yang bisa setenang dan setenang dia. Luan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jika dia ingin menipu seseorang, dia harus membuatnya terlihat nyata. Jadi, Luan mengambil sedikit debu dan mengoleskannya ke wajahnya. Pada saat yang sama, dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tersenyum. Kemudian, tubuhnya gemetar saat dia berjalan keluar dengan sombong. Dia tidak kembali ke api unggun tempat pria itu baru saja keluar. Lagi pula, akan terlalu mudah baginya untuk diekspos. Dia berjalan ke api unggun lain dan duduk. Di sampingnya, seorang tentara pemberontak memperhatikan bahwa seseorang sedang duduk di sampingnya. Dia tertegun sejenak sebelum bertukar pandang dengan Luan. Luan juga menatapnya, meskipun dia gugup, dia mempertahankan ekspresi tenang dan terkekeh. Orang itu mengerutkan kening tepat ketika Luan berpikir bahwa dia telah terungkap. Dia melihat orang itu mendorong pot anggur ke pelukan Luan. "Kenapa kamu tidak punya anggur di tanganmu?" Pemberontak itu berteriak, "Apa? Kamu masih ingin menghindari anggur?" Luan berhenti sejenak sebelum terkekeh dan berkata, "Tentu saja tidak." Aku akan menebusnya sekarang. Dengan itu, Luan mengambil pot anggur dan meneguk setengahnya. Orang-orang di sekitarnya langsung bertepuk tangan dan bersorak saat melihat ini. Setelah meminum anggur, orang-orang itu sekali lagi mulai membicarakan urusan mereka sendiri. Luan mendengarkan dengan tenang, sambil memperhatikan sekelilingnya. Pada saat itu, dia melihat seorang pria yang sedikit mabuk. Setelah berpikir sejenak, Luan bergerak ke sisi pria itu. Dia memandangnya dan bertanya, "Saudaraku, bagaimana kabar putri tuan kota sekarang?" Putri Tuan Kota, pria itu sedang mabuk. Matanya tidak fokus saat dia melihat ke arah Luan dan bertanya, "Kenapa kamu tidak tahu? Aku berada di kelompok terakhir orang yang memasuki kota. Luan terkekeh dan berkata, 'Jadi, aku tidak tahu apa-apa.' Mendengar kata-kata Luan, pria itu kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Dia mengangguk dan berkata, 'Wanita itu ditangkap oleh kami dari ruang rahasia.' Sekarang, dia tergantung di tiang di depan mansion Tuan Kota, menunggu seseorang datang dan menebusnya, menggantung di tiang." Hati Luan tenggelam, dia segera mengerutkan kening. Jadi, dari saat kejadian sampai sekarang, Culing belum makan atau minum apapun dan tidak bisa keluar. Ada apa? Kenapa kamu bertanya tentang dia? Orang itu memandang Luan dalam keadaan mabuk dan mengangkat kepalanya untuk bertanya. Tidak ada, saya mendengar bahwa Putri Tuan Kota sangat cantik, jadi saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Luan tertegun, dia berpikir sejenak dan bertanya, menempatkan Sandra di luar, apakah kamu tidak takut direnggut? direnggut. Pria itu tertegun. Dia kemudian tertawa dan berkata, itu mendekati kematian. Kami memiliki guru surgawi level 3 yang mengawasi sekeliling. Begitu seseorang muncul, mereka akan langsung ditangkap. Anda ingin menyelamatkannya. Hati Luan tenggelam saat mendengar ini. Benar saja, ada penjaga. Terlebih lagi, yang lebih memprihatinkan adalah dia tergantung di tiang. Sebenarnya, baginya, dia berharap Chuling akan dikurung di penjara bawah tanah yang sangat ketat. Dia tidak ingin dia diperlakukan seperti ini karena kesulitan menyelamatkannya sangat berbeda. Dalam keadaan seperti itu, jika dia ingin menyelamatkannya, dia hanya bisa melompat ke udara kosong. Dengan begitu, dia akan terlalu jelas. Semua orang akan bisa melihatnya sekilas, jadi dia pasti akan ditemukan. Pria itu memandang Luan dan ingin mengatakan sesuatu, namun dia sangat mabuk sehingga dia tidak bisa membuka mulutnya. Dia pingsan dalam keadaan linglung. Luan tidak membuang waktu lagi. Dia bangun dan pura-pura pergi ke toilet. Dia berjalan menuju gang yang lebih dekat ke mansion Tuan Kota. Setelah memasuki gang, Luan menghela nafas lega. Dia kemudian dengan cepat bola balik melalui gang. Segera, dia datang ke sisi lain gang, yang merupakan jalan di depan mansion Tuan Kota. Ada lebih banyak tentara pemberontak di jalan ini daripada sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk patroli. Seluruh jalan diterangi oleh obor. Semuanya terlihat jelas. Ketika Luan menjulurkan kepalanya keluar dari gang dan melihat ke arah timur, dia sudah bisa melihat rumah Tuan Kota yang megah. Benar saja, sebuah tiang kayu besar didirikan di depan mansion tuan kota. Di bagian atas tiang, Chuling diikat erat ke tiang. Luan mengerutkan kening, meski jauh dari kutub, penglihatannya luar biasa. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa wajah Chuling pucat. Kepalanya dimiringkan ke satu sisi. Dia jelas sangat lemah. Jika ini terus berlanjut, Chuling tidak akan bisa bertahan dan sesuatu akan terjadi padanya. Hati Luan tenggelam saat melihat ini. Dia melihat ke jalanan lagi. Meskipun dia melihat Chuling disiksa, dia tidak berani menyelamatkannya. Dia tidak tahu di mana master surgawi level 3 dari pasukan pemberontak bersembunyi. Apakah dia bersembunyi di keramaian atau di kegelapan? Jika dia bertindak gegabah, dia pasti akan mati. Apa yang harus dia lakukan? Mata Luan serius, situasinya jauh lebih rumit dan sulit daripada yang dia kira. Setelah berpikir sejenak, dia menarik napas dalam-dalam dan keluar dengan angkuh. Setelah dia keluar, dia berjalan menuju api unggun dan mengambil obor dari kerumunan. Dia kemudian berpura-pura menjadi orang yang berpatroli dan berjalan berkeliling. Tentu saja, Meskipun dia terlihat seperti sedang berjalan-jalan, dia diam-diam semakin mendekati tiang. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat rutenya rumit, sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Akhirnya, Luan datang ke api unggun yang paling dekat dengan tiang. Namun, bahkan api unggun ini berjarak tiga kaki penuh dari tiang. Ketika dia mendekat, Luan menyadari bahwa tidak ada tentara pemberontak yang diizinkan masuk dalam jarak tiga kaki dari tiang. Ini sepertinya adalah aturan tentara pemberontak. Dengan demikian, semakin sulit bagi Luan untuk mendekati tiang. Agar aman, Luan tidak tinggal lama di sana. Sebaliknya, dia pergi lebih jauh dari tiang. Dia mengawasi kondisi Chuling. Dia melihat bibir Chuling pucat. Jelas bahwa dia sangat haus. Jika dia benar-benar tidak minum air sejak pagi, dia mungkin akan mati kehausan. Namun, akankah tentara pemberontak membiarkannya mati kehausan? Memikirkan hal ini, Luan terkejut. Tidak peduli apa, tentara pemberontak pasti akan memberinya air untuk memastikan dia bisa terus hidup. Kalau tidak, jika Chuling meninggal sebelum mereka menerima tebusan, Kamar dagang al dapat menolak untuk membayar, dan pengadilan kekaisaran tidak akan melanjutkan masalah ini. Memikirkan hal ini, Luan kembali ke tempat yang paling dekat dengan tiang. Dia berbaur dengan kerumunan lagi. Karena mereka akan memberinya air, dia pasti akan memberikannya kepada orang terdekatnya. Seperti yang diharapkan, setelah Luan menyatu dengan api unggun untuk beberapa saat, seseorang mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Juling. Ketika dia melihat keadaan menyedihkan Juling, dia berkata, wanita itu sekarat lagi. Siapa yang mau memanjat dan memberinya air? Mendengar ini, kerumunan dengan cepat menggelengkan kepala. Siapa yang mau menghabiskan tenaga untuk memanjat tiang setinggi itu? Pada saat ini, untuk menarik perhatian orang tersebut dan agar niatnya untuk memanjat tiang tidak terlalu terlihat, Luan berdiri dan berpura-pura pergi ke toilet. Namun, orang itu membuka mulutnya. Anak itu, orang itu menunjuk ke arah Luan yang hendak menyelinap pergi dan berkata dengan lantang, "Itu kamu." 448. Ketika Luan mendengar ini, dia sangat gembira. Sebenarnya dia tidak yakin apakah orang ini akan memilihnya. Dia bangun hanya untuk menarik perhatian dan meningkatkan kemungkinan. Jika tidak ada orang lain yang ingin naik dan hanya dia yang ingin naik, itu akan terlalu jelas. Realitas membuktikan bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Orang ini benar-benar ingin dia naik, namun Luan masih berpura-pura sangat sedih. Di bawah tatapan marah orang itu, dia hanya bisa berjalan dan mengambil secangkir air di tanah, dan berjalan menuju tiang. Dia berjalan menuju tiang dan segera menarik perhatian orang-orang di sekitar api. Tapi, ketika mereka melihat penampilannya sebagai seorang pemberontak dan secangkir air di tangannya, mereka tidak melanjutkan melihat. Saat ini, Luan sudah mencapai dasar tiang dan melihat ke atas. Tiang ini tingginya lebih dari tiga kaki. Jika seseorang tidak tahu cara memanjat pohon, mereka tidak akan bisa memanjatnya. Luan tidak ragu dan memanjat tiang karena tangannya yang lain sedang memegang cangkir berisi air, dan dia hanya bisa memanjat dengan satu tangan. Dia sengaja berpura-pura sangat berat. Dari bawah ke atas, hampir memakan waktu sebatang dupa untuk terbakar, dan sebagian airnya tumpah. Akhirnya, Luan mencapai platform di atas tiang. Melihat Culing yang berada di dekatnya, Luan bisa melihat wajahnya dengan jelas. Pada saat ini, dia tampak seperti benar-benar akan mati. Ini membuat hati Luan bergetar dan dia mulai khawatir. Namun, dia tidak berani melakukan apapun. Dia punya alasan untuk percaya bahwa ada banyak pasang mata yang menatapnya dalam kegelapan. "Hei, bangun dan minum air." Luan mengangkat tangannya dan menepuk wajah Culing. Benar saja, Culing bangun dengan cepat. Namun, Napasnya sangat lemah, seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Melihat air di depannya, Chuling akhirnya memiliki keinginan untuk hidup. Ketika Luan membawa air ke mulutnya, dia mulai meminumnya dalam suapan besar. Melihat penampilan Chuling, hati Luan sakit. Saat dia memanjat tiang, dia menghancurkan pil penambah konstitusi dan melautkannya ke dalam air. Selama Chuling meminumnya, tubuhnya akan jauh lebih baik. Teguk, teguk! Chuling menghabiskan seluruh cangkir air dan menghela nafas panjang, seolah-olah dia akhirnya hidup kembali. Karena pil penambah konstitusi, warna kulit Chuling menjadi sedikit lebih baik, dan wajahnya mulai memerah. Namun, Luan tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Karena itu, dia melepaskan aura dingin di sekelilingnya. Aura dingin yang kuat menyebabkan wajah Chuling menjadi pucat sekali lagi. Setelah memberi makan air, Luan tidak lagi berada di peron. Sebaliknya, dia turun ke peron. Namun, ketika dia turun dari panggung, dia melakukan sesuatu. Akhirnya, dia kembali ke tanah. Menuruni tiang masih jauh lebih mudah daripada memanjatnya. Setelah kembali ke api unggun, Luan terus minum bersama semua orang. Dia menunggu, menunggu lebih banyak waktu. Berlalu, menunggu malam semakin larut, menunggu semua orang lupa bahwa dia baru saja memberi mereka air. Akhirnya, setelah sekitar satu jam, Luan yang telah meminum semua orang di sekitarnya menyipitkan matanya. Dia merasa bahwa waktunya telah tiba. Dia melihat sekeliling, meski para prajurit pemberontak masih terjaga. Kebanyakan dari mereka sudah mengantuk. Sekarang tengah malam hampir berakhir, itu adalah waktu ketika semua orang paling mengantuk. Karena itu, dia mengaktifkan Fate Wheel miliknya. Dalam sekejap, kabut tebal muncul di sekelilingnya. Kabut beku. Ini adalah keterampilan surgawi pertama yang dipelajari Luan di Sky Mountain. Dia sudah lama tidak menggunakannya, tapi dia tidak menyangka akan menggunakannya hari ini. Dalam sekejap, kabut tebal menutupi area seluas lebih dari 10 kaki. Kemunculan kabut yang tiba-tiba menyebabkan semua tentara pemberontak tercengang. Kemudian, mereka menyadari sesuatu. Seseorang di sini untuk merebutnya. Seseorang berteriak dalam kabut yang tidak terlalu tebal. Tepat pada saat ini, bersamaan dengan teriakannya, suara gemuruh terdengar, dan tiang setinggi 10 meter itu benar-benar pecah dengan keras. Saat tiang itu patah, Cu Ling, yang berada di peron, berteriak. Dia, yang diikat di peron, langsung jatuh dari peron. Semua orang tercengang. Mereka buru-buru menoleh dan menyaksikan Cu Ling jatuh dari panggung. Pada saat yang sama dia jatuh, kabut sudah naik secara maksimal. Kabutnya sangat tebal sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Saat ini, Luan bergerak. Dia bergegas dari api unggun ke dasar tiang. Melihat platform yang jatuh dari langit, dia mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Pada saat yang sama, dia menghancurkan platform dengan pukulan. Pada saat yang sama, dia membebaskan Chuling dari tali dan memeluknya rata erat Ini aku, Luan mengangkat alisnya dan berteriak pada Chuling yang hendak melawan. Chuling tertegun, mendengar suara yang dikenalnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang memeluknya adalah Luan. Dia tidak bisa membantu tetapi sangat gembira. Pegang erat-erat padaku, Luan tidak membuang waktu berbicara omong kosong. Chuling tertegun ketika mendengar itu. Dia segera memeluk pinggang Luan dengan erat. Pada saat ini, embusan angin bertiup. Embusan angin tiba-tiba datang langsung ke kabut tebal. Segera, kabut itu akan terhempas. Namun, pada saat ini, gelombang besar tiba-tiba muncul di kabut. Ombak setinggi tiga kaki dan lebar lima kaki. Itu bergegas menuju langit dan menyapu ke arah embusan angin. Bang! Hembusan angin menerpa ombak, tapi tidak bisa menghentikan ombak untuk bergerak maju. Dalam sekejap, para prajurit pemberontak di darat terbunuh oleh ombak. Di saat yang sama, ombak juga menjaga keberadaan kabut dan tidak membiarkannya tertiup angin. Nyatanya, kabut masih menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, menyebar ke banyak gang di sekitarnya. Karena kemunculan kabut yang tiba-tiba, ditambah dengan hembusan angin dan ombak, para prajurit pemberontak menjadi panik. Mereka semua tahu bahwa dalam lingkungan seperti itu, tidak mungkin mereka bisa melawan sama sekali. Oleh karena itu, semua orang berlari keluar seolah hidup mereka bergantung padanya, berlari ke berbagai gang. Adapun Luan, dia secara alami bercampur dengan kerumunan dan melarikan diri dengan culing dengan kecepatan tinggi. Namun, pada saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di langit. Kedua orang ini tidak lain adalah dua master ilahi level 3 dari pasukan pemberontak. Keduanya tidak lemah. Mereka berdua berada di tahap akhir level 3. Keduanya saling memandang dan mengangguk. Kemudian, mereka segera menggunakan keterampilan surgawi mereka. Dalam sekejap, tanah di sekitar tempat yang kacau itu mulai bergetar hebat. Setelah itu, beberapa tembok padat bumi muncul dari tanah, menghalangi jalan semua orang. Tembok bumi yang besar ini seperti tembok kota. Itu langsung menyelimuti semua orang, tidak memberi siapapun kesempatan untuk melarikan diri. Di sisi lain, Pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tembok tanah, menutup semua rute pelarian di udara. Mustahil untuk melarikan diri melalui udara. Saat mereka berdua mendarat di dinding dan hendak bersantai, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang keras yang mengejutkan semua orang sampai ke intinya. Mengikuti suara gemuruh yang keras, salah satu ujung dinding bumi bergetar hebat. Jelas bahwa itu telah terkena sesuatu, karena kabut belum menghilang, bahkan mereka berdua tidak bisa melihat apa yang terjadi. Namun, guru ilahi atribut bumi tahu betul bahwa tembok bumi ini adalah miliknya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang kuat telah membuka celah di tembok bumi. Mata erat atribut divine master menjadi dingin. Dia segera membawa guru ilahi lainnya dan berlari menuju celah. Ketika mereka mencapai pinggiran celah, mereka akhirnya melihat beberapa pita putih panjang muncul di celah dan kemudian menghilang dengan segera. Di mana orang itu, keduanya dengan cepat mencari di sekitar tetapi tidak dapat menemukan siapapun. Kedua Divine Master level 3 saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka telah berjanji kepada bos mereka bahwa tidak akan ada kesalahan. Jika seseorang melarikan diri dari bawahannya seperti ini, mereka tidak akan bisa bertahan. Keduanya saling memandang dan segera mulai mencari sekeliling dengan cepat. Bahkan Divine Master level 2 diperintahkan untuk melakukan hal yang sama. Tidak peduli apa, orang dengan seorang wanita itu tidak mungkin melarikan diri jauh. Namun, di sisi lain, Luan telah membawa pergi Culing di malam yang gelap. 449. Luan membawa ling saat mereka melewati kota. Saat ini, pupil merah di matanya sudah menghilang, bukan hanya untuk menghemat energi, tapi juga karena dia takut orang lain akan menemukannya. Lagi pula, murid-muridnya akan meninggalkan garis merah di udara. Dia tahu ini dengan sangat baik. Tanpa berhenti sejenak, mereka berlari melalui beberapa jalan dan tidak ada jejak tentara pemberontak. Baru saat itulah Luan berani sedikit santai. Namun, dia tidak segera kembali ke tempat persembunyian Liu Yi. Sebaliknya, dia secara acak memasuki sebuah rumah yang telah dihancurkan oleh tentara pemberontak dan menemukan tempat gelap untuk menurunkan culing. Karena mereka terburu-buru, wajah culing pucat dan tubuhnya tidak tahan. Untungnya, efek pil penambah konstitusi di tubuh culing belum sepenuhnya hilang dan kulitnya pulih dengan cepat. "Apa kabarmu?" Luan memandang culing dan bertanya, "Bagaimana tubuhmu?" "Saya baik-baik saja." Mendengar kata-kata Luan, culing dengan cepat mengangguk dan berkata, "Namun, Melihat wajah Luan, matanya tiba-tiba memerah dan hidungnya menegang. Dia benar-benar melemparkan dirinya ke pelukan Luan dan menangis dengan keras. Luan tertegun, dia tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi begitu tiba-tiba dan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Namun, dia dengan cepat menerimanya. Lagi pula, hari ini merupakan pukulan besar bagi Chu Ling yang dimanjakan. Setelah beberapa saat, Chu Ling akhirnya tenang. Dia meninggalkan lengan Luan dan wajahnya sedikit merah. Namun, ada lebih banyak kesedihan di hatinya dan tidak ada tempat baginya untuk melampiaskannya. Kemarin, dia masih putri tuan kota. Hari ini, kota bukan lagi miliknya. Bahkan ayahnya tidak bisa ditemukan. Dia adalah satu-satunya yang ditangkap. Tidak ada yang tahu betapa putus asanya dia ketika dia diikat. Jika Luan tidak datang, dia benar-benar mengira dia akan mati di sana. Melihat Culing meringkuk di sudut dan masih menangis, Luan sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga pernah berada dalam situasi yang sama. Pada saat ini, dia mungkin juga membiarkan Chuling menangis. Dia berjalan keluar dari rumah dan diam-diam mengamati sekelilingnya. Bahkan tidak ada bayangan di gang panjang itu. Apalagi rumah ini berada jauh di jalan dan sangat tidak mencolok. Ada begitu banyak rumah seperti ini sehingga sulit menemukannya. Setelah mengamati sebentar dan memastikan bahwa memang tidak ada pengejar, Luan menghela nafas lega. Dia berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Namun, saat dia masuk ke dalam rumah, dia tertegun. Tubuhnya membeku. Karena dia terkejut melihat Culing berlutut di tanah dengan sangat malu-malu dan di sampingnya secara mengejutkan ada seorang pria Parubaya. Mata Luan dengan cepat menjadi tenang. Dia mengerutkan kening saat dia melihat pria Parubaya itu. Dia bisa merasakan kekuatan kuat pria itu. Selain itu, untuk bisa muncul di rumah tanpa dia sadari, kekuatan semacam ini pasti jauh lebih tinggi darinya. Hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini. Master Surgawi tingkat 4 dari pasukan pemberontak. Hati Luan tenggelam. Jika orang ini adalah guru surgawi level 4 pasukan pemberontak, maka dia tidak memiliki peluang untuk menang. Luan tidak berbicara lebih dulu. Sebaliknya, pria parubaya yang berjalan ke kursi terdekat dan duduk, seolah-olah dia tidak khawatir keduanya akan melarikan diri lagi. Kamu sangat pintar. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan menatap Luan yang berdiri di depan pintu. Seolah memujinya, dia berkata, kamu sebenarnya tidak membawanya ke tempat persembunyianmu, tapi di sini. Saya bahkan melihat sekeliling beberapa kali dan berpikir bahwa tempat persembunyian Anda ada di dekat sini. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, alis Luan semakin berkerut. Memang, dia sengaja tidak kembali ke ruang rahasia bawah tanah Liu Yi karena dia takut seseorang mengikuti mereka. Bicaralah, di mana orang-orang dari kamar dagang al bersembunyi. Pria parubaya itu memandang Luan dengan ekspresi santai dan berkata, Jangan bilang kamu tidak tahu, aku pasti tidak akan mempercayaimu. Mendengar ini, hati Luan bergetar jelas bahwa pihak lain bukan hanya master surgawi tingkat 4, dia juga sangat cerdas dan tidak kasar. Orang seperti ini adalah yang paling sulit dihadapi. Luan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku ingin tahu bagaimana aku, dia, dan orang-orang dari kamar dagang Alkait bisa bertahan. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk menawar." Mendengar ini, pria Parubaya itu tersenyum dan merentangkan tangannya, "Kamu bisa bertaruh bahwa aku dalam suasana hati yang baik dan aku akan menyelamatkan hidupmu." Tentu saja, saya tidak akan memberi Anda janji apapun. Bahkan jika saya melakukannya, apakah Anda akan mempercayai saya? Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan berkata, "Aku percaya padamu." Kali ini, pria parubaya yang sedikit terkejut. Dia menatap mata Luan, dan setelah dua napas waktu, dia tertawa dan berkata, "Menarik!" Setelah ini, pria parubaya menilai Luan dan tidak bisa tidak berkata, "Sebenarnya kamu benar-benar mengejutkanku. Kamu memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, baru saja." Ketika kamu menyerang di luar kota rumah tuan, saya bahkan lebih terkejut. Masa depan Anda tidak terbatas. Saya berasumsi bahwa Anda juga seseorang yang memiliki ambisi untuk masa depan. Jika kamu ingin hidup, kamu harus mendengarkanku dan membawaku ke orang-orang dari kamar dagang al -Qaid. Apakah kamu mengerti? Pria paruh baya itu berkata lagi dengan senyum di wajahnya. Luan menatap pria paruh baya itu. Orang ini sangat merepotkan. Tidak peduli apa yang dia katakan atau tanyakan, pikiran orang ini tidak akan berubah. Sepertinya kali ini itu benar-benar merepotkan. Memang, bukankah seharusnya dia mengambil risiko dan pergi ke kediaman penguasa kota? Luan tenggelam dalam pikirannya. Dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Pria parubaya itu juga tertarik. Dia duduk di kursi dan diam-diam menatap Luan dan Chuling yang sedang berlutut di tanah dan menangis. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Akhirnya, setelah beberapa saat, Luan menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi dalam. Melihat ini, pria parubaya itu sedikit terkejut. Dia memandang Luan dan bertanya, kenapa? Sudahkah kamu memikirkannya? N. Luan memandang pria itu dan berkata dengan tenang, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan. Pria parubaya itu tertegun. Dia kemudian tersenyum dan berkata, saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar. Terlebih lagi, kesabaran saya terbatas. Bahkan tanpa Anda, saya masih dapat menemukan orang-orang dari kamar dagang Al-Qaid. Ini bukan tawar-menawar, ini kesepakatan. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam bahwa semua pemberontak dan segera tinggalkan meteor trail city, dan "Jangan pernah kembali! Bagi saya, saya akan memberi Anda teknik surga kelas tujuh." Saat kata-kata ini keluar, tubuh pria parubaya yang tidak sabar itu tiba-tiba bergetar. Teknik surga kelas tujuh, teknik surga kelas tujuh yang dikenal sebagai kelas atas, bahkan baginya, guru surga kelas tujuh jelas merupakan keberadaan yang tidak terjangkau. Oleh karena itu, Ketika Luan mengatakan bahwa itu adalah teknik surga kelas 7, bahkan dia, yang dikenal karena ketenangannya, mau tidak mau memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Dan semua ini diamati oleh Luan. "Bagaimana itu?" Luan memandang pria Parubaya itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Teknik surga kelas 7 benar-benar harta yang tak ternilai. Bahkan jika Anda menjualnya untuk mendapatkan uang, harganya jelas bukan sesuatu yang dapat Anda bandingkan dengan ketika Anda merampok Meteor Trail City." Saat kata-kata ini keluar, Pria Parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan kembali sadar. Dia menatap Luan lagi. Itu benar. Suara Pria Parubaya itu menjadi berat ketika dia berkata, "Teknik Surga kelas 7, belum lagi merampok Meteor Trail City, bahkan 10 di antaranya masih jauh dari cukup. Selain itu, mengapa saya menjual sesuatu seperti itu demi uang?" Tetapi, Pria Parubaya itu mengangkat alisnya, memandang Luan dan bertanya, "Bagaimana saya tahu bahwa Anda benar-benar memiliki Teknik Surga kelas 7?" Kali ini, Luan yang tertawa. Dia mengangkat tangannya dan dalam sekejap, Ki Abadi muncul di tangannya. Ki Abadi ini menyapu di bawah kendalinya dan pada saat yang sama, membentuk telapak tangan kecil berwarna-warni di udara. Ini adalah bentuk embrio dari teknik surga kelas 7. Luan memandang pria parubaya itu dan berkata, bahan putih ini adalah bentuk dasar dari teknik surga kelas 7. Itu hanya dapat diperoleh melalui kultivasi. Anda bisa bertaruh apakah ini teknik surga kelas 7 atau tidak. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia tidak suka perasaan harus membuat keputusan sendiri. Dulu, selalu dia yang memerintah orang lain dan memberi kesempatan orang lain untuk memilih. Kali ini, dia tidak menyangka akan dirugikan di depan seorang remaja. Namun, kata-kata teknik surga kelas 7 saja sudah cukup untuk menghancurkan semua kepercayaan dirinya sebelumnya. Dari warna telapak tangan barusan, itu memang bukan bentuk yang bisa muncul dengan atribut apapun. Bahkan mustahil untuk menjadi roda takdir. Setidaknya dari apa yang dia tahu, dia belum pernah melihat hal seperti itu. Dia juga belum pernah mendengar teknik surga kelas menengah yang bisa mencapai tingkat seperti itu. Mungkinkah itu benar-benar kelas tujuh? Pria parubaya itu ragu-ragu, sementara Luan diam-diam berdiri di samping, menatap lawannya dengan tatapan yang dalam. Dia diam sepanjang waktu. Kali ini, waktu yang lama berlalu. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, pria parubaya itu akhirnya pindah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan tatapan serius, namun sudut mulutnya mengungkapkan senyum dingin. Teknik surga kelas 7, aku menginginkannya. Pria parubaya itu berkata dengan senyum dingin. Luan terkejut dan kemudian merasakan kegembiraan di dalam hatinya, berpikir bahwa dia telah berhasil menggerakkan lawannya. Selanjutnya, dia hanya perlu membawa orang ini ke gerbang dunia surgawi dan membiarkan Semoku membantunya membunuhnya. Maka, masalah ini akan diselesaikan dengan sempurna. Namun, ketika Luan mengira dia telah berhasil, pria parubaya itu melanjutkan. Namun, saya tidak akan membuang properti kamar dagang Al-Qaid. 450. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, jantung Luan berdetak kencang. Oh tidak. Saya salah perhitungan. Pria parubaya itu segera berdiri dan menatap Luan dengan senyum dingin. Terima kasih telah memberitahu saya bahwa Anda masih memiliki keterampilan surga tingkat tujuh pada Anda. Saya akan memaksa Anda untuk memberitahu saya di mana kamar dagang al bersembunyi, maka saya akan membuat Anda memuntahkan keterampilan surga tingkat tujuh itu. Saat dia berbicara, Pria parubaya itu memandang Luan dengan dingin dan mengancam, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan padaku di mana kamar dagang al bersembunyi, dan penderitaanmu akan berkurang. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Tidak peduli apa, ini bukanlah sesuatu yang dia harapkan. Namun, dia tidak akan pernah membawanya ke tempat Liu Yi berada. Dengan kepribadian jahat dan licik pria ini, dia tidak akan pernah membiarkan Liu Yi pergi. Luan menarik napas dalam-dalam dan memfokuskan pandangannya. Segera, matanya menjadi merah darah. Dalam sekejap, gelombang besar emosi negatif menyelimuti seluruh area. Beberapa rumah diselimuti oleh emosi negatif. Ketika pria Parubaya itu merasakannya, dia tertegun. Kemudian, dia tertawa dingin dan berkata, "Sepertinya kamu punya banyak rahasia." Luan mengerutkan kening. Bahkan jika dia menggunakan Realm of the Demon Gods, kekuatannya hanya bisa mencapai tingkat Master Surgawi tingkat 3. Bahkan sekarang, dia telah membuka banyak batasan. Aura pembunuh hampir menelan kesadarannya. Meski begitu, dia hanya setara dengan Master Surgawi tingkat 3 tingkat menengah. Lawannya adalah Guru Surgawi tingkat 4 yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa bertarung? Pria parubaya itu tidak mengambil langkah pertama. Seolah-olah dia ingin melihat trik dan rahasia apa yang dimiliki Luan. Mata Luan terfokus. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan langsung datang ke sisi Culing. Dia meraih Culing dan berteriak pada saat bersamaan. Dalam sekejap, gelombang besar air muncul di sekitar mereka. Gelombang besar menerobos tanah dan membubung ke langit. Gelombang itu tingginya lebih dari empat kaki dan benar-benar menyelimuti Luan. Kemudian, gelombang itu menyerbu ke segala arah, seolah-olah akan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Gemuruh dalam sekejap, ombak yang dingin mengubah rumah-rumah di sekitarnya menjadi reruntuhan, dan ombaknya masih sehebat sebelumnya. Arus air yang sangat besar menyebabkan lingkungan sekitar berguncang. Luan melihat ke sekelilingnya dan melihat pria paruh baya itu berdiri di ombak tanpa menghindar. Sebaliknya, dia diam-diam menatap Luan. Ombak tidak bisa menyakitinya sama sekali. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahui Luan. Lu Dia juga berpikir bahwa pihak lain mungkin ceroboh, dan ini adalah kesempatan sempurna baginya. Saat itu juga, mata merah Luan Lu menyipit. Segera, embusan udara dingin menyebar dengan kecepatan yang tidak bisa diimbangi oleh mata telanjang. Gelombang besar di tanah langsung membeku, dan dari dekat ke jauh, itu berubah menjadi es yang sangat menakutkan. Deep Ice langsung menyelimuti area seluas lebih dari 100 kaki, dan pria parubaya itu benar-benar terjebak di dalamnya. Luan melirik culing dan dengan cepat melarikan diri bersamanya. Meskipun Urat of the Ocean dan Deep Ice cukup kuat, dia tidak mengira mereka bisa menjebak lawannya. Benar saja, ketika Master Surgawi tingkat 4 merasakan dingin yang menusuk tulang, dia mengerutkan kening. Ketika dia ingin memecahkan es, dia menyadari bahwa es itu jauh lebih keras dari yang dia bayangkan. Akhirnya, setelah menggunakan seluruh kekuatannya, dia mampu membuat lubang di es. Bang! Sebuah ledakan terdengar di kejauhan. Luan, yang sudah berlari ke gang, melarikan diri dengan kecepatan penuh. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat ke belakang. Alasan mengapa pihak lain terjebak barusan adalah karena kesombongannya. Jika dia tertangkap lagi, tidak akan ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Master Surgawi tingkat 4 yang telah melarikan diri, sangat marah ketika dia melihat ke arah Luan baru saja melarikan diri. Hanya dalam waktu singkat, Luan menghilang tanpa jejak. Bahkan baginya, sangat sulit menemukan lokasi persis Luan. Namun itu sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Master surgawi tingkat empat mengerutkan kening, sosoknya melintas, dan dia mengejar Luan dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat darinya. Pada saat yang sama, dia menarik napas dalam-dalam dan membanting telapak tangannya ke depan. Dalam sekejap, tanah di depannya mulai terbuka. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan mengangkat sebidang tanah besar di depannya. Area ini dapat dilihat sekilas, bahkan dari ketinggian yang sangat tinggi. Dengan gerakan master surgawi tingkat 4, itu bahkan menempuh jarak hampir 100 kaki. Kekuatan guru surgawi tingkat 4 bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Tanaman merambat besar tumbuh dengan cepat dan aura elemen kayu menyebar dengan cepat. Selama Luan berada dalam jangkauan tanaman merambat, mustahil baginya untuk melarikan diri dari akal sehatnya. Untuk menemukan lokasi Luan, semua bangunan dalam radius 100 kaki dihancurkan. Tanaman merambat yang menakutkan melonjak ke langit, masing-masing sangat tebal dan tingginya beberapa kaki. Dalam sekejap Area tersebut menutupi langit dan matahari, benar-benar berubah menjadi tanah iblis. Tidak peduli seberapa cepat Luan, dia tidak bisa melarikan diri dari sarana tingkat 4 guru surgawi. Segera, dia terjebak di banyak tanaman merambat, tidak dapat melarikan diri. Melihat tanaman merambat di sekitarnya, Luan mengerutkan kening. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa dia telah memastikan bahwa lawannya adalah guru surgawi elemen kayu. Adapun sisanya, itu semua adalah berita buruk. Dia tahu bahwa dia pasti telah merasakan, jadi dia tidak mempertimbangkan di mana musuh berada dan langsung melepaskan api besar dari tubuhnya. Ledakan dalam sekejap, tanah di sekitar Luan meledak. Api suci surga kesembilan yang menakutkan melonjak ke langit, menyulut semua tanaman merambat di sekitarnya. Dengan Luan sebagai pusatnya, api suci surga kesembilan memiliki lebar enam kaki dan tinggi enam kaki. Nyala api benar-benar menyelimuti Luan karena lawannya adalah Tuan Surgawi Elemen Kayu. Itu adalah berkah tersembunyi, merasakan kekuatan nyala api. Master Surgawi tingkat 4 yang hendak menyerbu terkejut. Dia menyadari bahwa tanaman merambat yang sangat dia banggakan tidak dapat menahan serangan nyala api. Orang harus tahu bahwa tanaman merambatnya berbeda dari tanaman merambat biasa. Ada noda air di permukaan. Dia tidak percaya dan melepaskan tanaman merambat ke api lagi. Namun, tanpa kecuali, begitu mereka bersentuhan dengan nyala api, tanaman merambat itu langsung terbakar. Kecepatan pembakarannya jauh di luar imajinasinya. Nyala api macam apa ini? Master Surgawi tingkat 4 terkejut. Melihat nyala api di kejauhan, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, dia dengan cepat tenang. Tidak peduli betapa anehnya anak ini, dia jelas bukan lawannya. Anak ini pasti bersembunyi di dalam. Dia harus memaksa anak ini keluar. Master Surgawi tingkat 4 tidak lagi menggunakan tanaman merambat untuk menyerang. Sebaliknya, dia menggunakan tanaman merambat untuk mengangkat tanah di sekitarnya dan melemparkan bongkahan besar tanah dan rumah ke arah api. Dia ingin menggunakan hal-hal ini untuk memaksa Luan keluar dari dalam. Bongkahan tanah yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke dalam nyala api. Tidak peduli seberapa kuat api suci surga ke-9, akan sangat sulit untuk membakar sebongkah besar tanah dalam sekejap. Luan juga mengetahui hal ini. Di tengah kobaran api, dia hanya bisa mengelak bola-bali untuk menghindari serangan bongkahan tanah. Namun, ini bukan cara untuk pergi. Tidak peduli apa, dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat menangani guru surgawi tingkat 4 ini adalah satu hal itu. Luan mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Dia pertama kali berkeliaran di sekitar nyala api dan menempatkan culing di bawah dinding batu besar di kejauhan untuk mencegah serangan itu mempengaruhi dirinya. Setelah melakukan semua ini, dia sekali lagi kembali ke tengah. Luan kesulitan menghindari bongkahan tanah. Jika ini terus berlanjut, dia akan dipukul cepat atau lambat. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Mata Luan menjadi dingin. Cahaya merah di matanya menjadi lebih terang. Dia melihat ke samping di mana Master Surgawi tingkat 4 berada. Apakah dia bisa hidup atau tidak bergantung pada ini? Luan menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap, dia mengerahkan semua roda takdir di tubuhnya untuk langkah selanjutnya. Pada saat yang sama, ketika bongkahan tanah berikutnya datang, dia melompat dan langsung menuju ke puncak api. Suara mendesing. Kemunculan Luan yang tiba-tiba mengejutkan Master Surgawi tingkat 4 yang berdiri di atas tanaman merambat di kejauhan. Kemudian, dia sangat gembira. Tidak peduli apa, dia harus menaklukkan anak ini. Setelah sekian lama, dia masih tidak bisa mengalahkan anak ini. Itu hanya memalukan demi teknik surga tingkat ketujuh. Tidak apa-apa selama dia tidak membunuh anak ini. Dia pertama-tama harus menangkap anak ini, lalu melumpuhkannya dan perlahan menginterogasinya. Suara mendesing, "Tanaman merambat di bawah kakinya menyala, memanfaatkan momen ketika Luan melarikan diri dari kobaran api. Dia langsung bergegas ke Luan. Tanaman merambat itu sangat cepat, dalam sekejap mata mereka sudah berada di depan Luan." "Nak, mati!" pria paruh baya itu berteriak dengan marah. Saat dia hendak mencapai Luan, dia mengulurkan tangannya dan meninju ke arah dada Luan. Dengan kecepatan yang begitu cepat, bahkan jika Luan sepenuhnya mengaktifkan persepsinya, dia hanya bisa memprediksi jejaknya. Dan jejak ini cukup untuk Luan. Mata Luan terfokus dan dia tiba-tiba berteriak. Saat telapak tangan lawan hendak mengenai dadanya, bola cahaya merah selebar 7 inci tiba-tiba muncul. Saat bola cahaya ini muncul, ia membawa aura jantung yang berdebar-debar. Bahkan Guru Surgawi tingkat 4 merasakan hawa dingin di hatinya ketika dia melihat bola cahaya merah yang menyilaukan ini. Oh, tidak. Level 4 Heavenly Master melebarkan matanya. Namun, dia tidak bisa mundur sama sekali. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat tinjunya mencapai bola cahaya. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan meledak dan menelan Luan dan Master Surgawi tingkat 4.